Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sobat tani semua. Eh, ketemu kembali dengan kami eh, dalam acara Bimtek dan Sosialisasi Propaktani episode ke-889 dengan tema pestisida nabati dalam pertanian organik. Pada kesempatan pagi ini, kita disertai dengan para narasumber, yaitu dua narasumber. Yang pertama, yaitu Profesor Agus Kardinan, beliau peneliti dari BRIN. Kemudian, yang kedua, yaitu Dr. Yusuf Hidayat, beliau dari dosen atau pengajar dari. Universitas Pajajaran Bandung. Saya sapa para narasumber. Assalamualaikum, Prof. Agus. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya sampaikan dulu CV dari Profesor Agus mungkin kita sudah tidak asing lagi karena beliau merupakan salah satu eh, apa pakar di bidang eh, pestisida nabati nah, kita sudah kenal dari dulu gitu Profesor Agus merupakan tim pakar di lembaga sertifikasi organik Inovise nah, juga sebagai peneliti di BRIN, Nah, pendidikan yang ditempuh oleh Profesor Agus yaitu S1 di Universitas Pejajaran, S2 di Universitas of University of Kansas (USA), kemudian S1-nya di IPB. Kemudian, saya sapa narasumber yang kedua, yaitu Dr. Yusuf Hidayat. Assalamualaikum, Pak Dokter Yusuf. Waalaikumsalam, Pak Anton. Eh, gimana kabarnya, Pak Yusuf? Alhamdulillah, Pak Anton, sehat. Alhamdulillah. Eh, Pak Yusuf ini merupakan eh, dosen atau pengajar di eh, jurusan Ilmu Muhammad dan Penyakit Tumbuhan eh, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung. Eh, Pendidikan yang telah beliau tempuh yaitu S1 di Universitas Pejajaran, jurusan ilmu hama dan penyakit, kemudian S2-nya University of Queensland, Australia, S3-nya juga University of Queensland, Australia. Uh, beliau merupakan pakar di, juga di bidang uh, pestisida nabati. Uh, baik sobat Propak Tani semua, un, pada kesempatan kali ini kita bagi dua sisa, season. Uh, untuk season pertama yaitu pemaparan dari para narasumber, kemudian season yang kedua. Uh, yaitu tanya jawab uh, untuk mempersingkat waktu uh, kami persilahkan untuk narasumber yang pertama yaitu bapak profesor Agus Kardinan uh, yang akan membawakan materi peranan pestisida nabati dalam pertanian organik uh, oh, uh, untuk waktu dan tempat ya Uh, mohon izin sebelum ke sesi pemaparan, Pak Dizin sudah hadir untuk memberikan arahan, Bapak. Oh um, iya ya Terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Eh, Perubahan tani pagi ini bimtek dengan tema pestisida nabati untuk pertanian organik. Terima kasih moderator Pak Anton Yustiana ini dari BPUPT Jatisari dan narasumber Pertama Pak Prof Agus Kardinan Peneliti BRIN Selamat pagi Pak Prof Kemudian Pak Yusuf Dari Unpad Universitas pajajaran di Bandung sana Dan yang pertama kami ucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi umat muslim Semoga barokah dan amal Bagi kita semua Dan seluruh partisipan Mari kita simak narasumber ini Bagus bagaimana Untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan ke depan dengan melalui pola-pola kegiatan ramah lingkungan. Apa itu pertanian organik? Kalau pertanian organik maka dimulai dari inputnya pakai input organik, pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati ya kita bahas, pesnap. Kali ini ada mikroorganisme lokal, ada agensi hayati dan seterusnya. Prinsip-prinsip ini adalah salah satu prinsip untuk membangun pertanian berkelanjutan ramah lingkungan dengan konsep leisa. Low external input sustainable agriculture jadi inputnya dari luar diminimalisir, input dari dalam ditingkatkan. dari produk ikutan, produk samping, produk limbah, produk limbah ternak dan sebagainya masuk ke pertanian diputer di situ dengan prinsip 3R ya. Reduce, reduce, recycle dan ini akan bermanfaat bagi uh, proses produksi di tanaman itu sendiri, beberapa kelompok tani memang sudah sampai pertanian organik murni, sampai sertifikasi, bahkan sertifikasinya di dalam dan luar negeri, bahkan ekspor. Terima kasih, tiap tahun sudah ekspor sekitar 3.000 to ribu ton beras organik. Ini luar biasa, uh, beras khusus, beras organik itu 3.000 ton. Nah, bagaimana mendorong petani pakai pola transisi yang kita kenal dengan semi-organik? Kalau semi organik itu inputnya organik, outputnya belum e, melalui sertifikasi dan organik Tapi prosesnya adalah sudah ramah lingkungan Ini luar biasa, kita dorong terus, kita tingkatkan ya Pak Prof e, e, Pesan Pak Menteri, pola-pola seperti ini perlu dimasukkan, penuh terobosan Jangan bisnis asisual, linear-linear saja Saya, jajaran saya dan seluruh petani, dinas, pekerja penuh terobosan Harus naik kelas Menuju pertanian-pertanian organik. Terima kasih. Salam Pak Menteri untuk seluruh narasumber dan partisipan YouTube webinar kali ini. Salam sehat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, demikian, sobat eh, uh, dari Bapak Dirjen Dr. Suwandi, uh, atas terima kasih atas arahan dan wejangannya untuk kita semua. Uh, semoga pertanyaan kita dapat lebih maju lagi. Uh, baik, sobat perpakaan ini semua. Uh, waktu yang pertama kami persilahkan kepada Profesor Agus Kardinan untuk uh, menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Pak Dirjen. Uh, semangat sekali. Mudah-mudahan kita berhasil ya. Ya ini saya sudah tiga tahun lebih tidak muncul-muncul karena semenjak COVID ini pertama kali saya muncul kembali ini walaupun online ya. Ini salam semua ini buat semuanya Pak Yusuf Hidayat ini satu alumni dari saya nih jurusannya yeah. sama. Iya. <laughs> yeah. terima kasih Pak um. Tapi Pak Yusuf orang Sunda ya? Mohon mohon Pak. ya soalnya kelihatan dari huruf P-nya kalau orang <laughs> orang Sunda pakai F ini kalau ini pakai P ini Sunda nih. Baik, ini saya izin uh, sharing ya, Pak. Bisa sharing ya. Silakan, Pak. Kok nggak bisa? Kenapa ya? Ini udah muncul. Uh, Tentirandus sudah muncul, Pak Moderator? Sudah, sudah. Kalau di saya sudah ini. Sudah muncul. Oke, okay, jadi suara saya juga sudah jelas ya. Jelas pak. Baik, kita mulai saja. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, uh, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi uh, saya bukan ahlinya lah di pestisida nabati ini banyak ahli yang lain, terutama ini juga Pak Yusuf ini dari uh, Australia dia banyak pengalaman. Saya tuh hanya memulai saja. Jadi kalau dalam istilah I am not the best, but the first. Gitu. Saya bukan terbaik, tapi yang dulu menginisiasi uh, saya, gitu, yang yang mulai uh, memulai uh, kegiatan ini. itu bukan bukan yang terbaik lah. Nah ini saya mencoba menjelaskan kira-kira persisian abadi dalam sistem pertanian organik. Jadi saya uh, kembali, saya dari BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan saya juga menjadi tim pakar di lembaga sertifikasi organik Inovis. Yang sudah terakreditasi oleh KAN dan uh, diakui secara internasional. Bukan promosi, jadi kalau ada yang mau sertifikasi organik, uh, silakan hubungi kami. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ber bercerita tentang organik, ini uh, flashback belakang. Jadi lahirnya organik itu ada tiga faktor di dunia ini. Jadi uh, ada kesadaran masyarakat, kenapa lingkungan itu kok rusak? bertani itu tidak ramah lingkungan. Dulu itu di Amerika itu ada Silent Spring buku ya, itu danau-danau itu penuh dengan bangkai ikan. Ini kenapa? Ternyata setelah ditelusuri pemakaian pestisida yang tidak bijaksana mencemari danau, eh kehidupan kacau. Jadi adanya kesadaran bertani itu yang ramah lingkungan lah, jangan merusak gitu. Keduanya adanya protes dari masyarakat Kenapa produk-produk e, buah-buahan pertanian itu tercemar pestisida? Nah, ini gambar se sebelah kanan coba ini ada gambar tomat yang putih-putih itu pestisida. Ini kita tidak sadar aja, dicuci dikit hilang, tahunya nggak bisa hilang dicuci begitu saja. Jadi kalau pestisidanya sistemik masuk ke dalam, susah ini. Ini tidak sehat loh. Ketiganya ada peluang pasar Buah produk-produk organik itu punya harga yang relatif lebih tinggi. Jadi ya sampai saat ini pangsa pasarnya kelas menengah ke atas Nah jadi itu ada ketertarikan secara ekonomi. Jadi pertanian organik itu ditunjang oleh tiga pilar: satu ekonomi, kedua lingkungan, dan tiga sosial. Nah masalah lingkungan dan ekonomi selalu saja bertentangan. Setiap kita membangun suatu kawasan di ekonomi pasti ada lingkungan yang terusik wah wow, kerusakan lingkungan apa apa pasti merah. dan juga sosial yang terusik. makanya pertanian organik adalah perpaduan dari tiga ini di tengah-tengah ini pertanian masa depan pertimbangan dari ekonominya lingkungannya dan sosialnya tuh nah ini kembali ke ini ke kenapa di organik di Indonesia itu perlu jadi ini kandungan bahan-bahan organik di Indonesia itu 65% kurang bahan organik. Jadi kebanyakan itu kandungan bahan organik kurang dari 1%, padahal hortikultura itu perlu di atas 2%. Hanya 65% ini di bawah 2% ini kurang bahan organik. Hanya 29% yang antara 2-3% dan yang bagus hanya 6%. Ini saya dapat data dari uh, Dirjen PSP nih, sudah lama tapi data cukup akurat dan kurangnya bahan organik di tanah akan mengganggu kehidupan mikroorganisme yang yang menguntungkan ada rhizobium, bakter lain-lain. Ini kalau tidak bahan organik tidak ada tanah seperti spons, kayak busa mau mau bisa hidup bagus mikroorganisme yang menguntungkan dan struktur dan tekstur tanah terdegradasi tanah kadang-kadang jadi keras gitu ini sangat mengganggu dan Indonesia ini sudah 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 banyak kekurangan bahan-bahan organik banyak perlu suka tidak suka mau tidak mau pertanian organik harus dikembangkan kok nggak mau pindah oke jadi kalau kita melihat ini kalau yang garis hitam ini pertanian konvensional memang pada awal-awal kalau dikasih npk sintetis produsida produksi naik Naik, tapi suatu saat dia akan leveling off. Leveling off itu mentok di situ sudah. Mau pupuk kasih seribu kilo juga mentok, nggak bisa naik lagi. Dan lama kelamaan si tanah rusak, dia akan mulai menurun. Tapi yang organik diakui pada masa-masa bertani organik produksi turun. Tapi setelah si tanah itu sudah subur, sudah stabil produksi mulai naik. Dan suatu saat dia bisa menyusul yang yang uh, konvensional. Jadi ini ya, jadi kalau bertanya organik, ya pasti pertamanya itu ada masa konversi ya. Masa peralihan, petani kadang-kadang stres kok. Oh, ini turun, ya iya. Itu di dunia itu pasti begitu. Tapi lama-kelamaan setelah si tanah itu eh, bagus, dia akan mulai naik. Nah perlu diingat, ini sering sekali ini, oh, dulu saya waktu ada general stadium di umpan ini banyak yang menentang itu. Apakah produk organik ini 100% bebas residu pestisida? Jawabannya tidak. Nggak ada di dunia yang bisa bebas 100% residu pestisida atau residu bahan kimia lain-lain. Kecuali dia bertani di puncak gunung yang tidak ada orang, tidak di situ apa-apa gitu. Atau di hutan nggak ada kehidupan gitu. Ini pasti ini ada, tapi residunya itu di bawah ambang batas residu yang diperkenankan. Nah, kenapa terjadi? Ya, ada pencemaran udara. Ada contohnya drift dari pestisida. Kalau ada orang nyemprot, drift itu butiran kecil, dia itu bisa terbang ke atas sampai 100 meter. Dia itu bisa terbawa sampai kena angin sampai 10, 1 kilo, 10 kilo. Dan bisa nempel pertanian yang organik itu tidak bisa petani menghindarkan itu dari udara, udah semerawut, orang merokok juga kemana-mana bisa tercemar. gitu. Yang jelas organik itu mencoba meminimalisir residu. Nah, tapi kalau ada residu pun itu di bawah ambang batas e, maksimum residu level. Lah, ada levelnya di bawah itu. Nah, peraturan di Indonesia ini sedikit aja menyimpang bahwa setiap produk organik di Indonesia harus menggunakan logo organik Indonesia. Ini logonya nih. Jadi kalau ada jual sayur, jual pupuk pesisila mengaku organik nggak ada logo dipertanyakan. Dan logo ini diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Jadi, kalau yang eh, lembaga sertifikat abal-abal tidak disertifikasi oleh KAN, diakredit, tidak diakreditasi oleh KAN, itu perlu dipertanyakan nggak dipercaya. Ini salah satu contoh eh, kalau di pasar kita menemukan ada sayur. Nah, ini yang betul, begini, ada logo organiknya, ada nomornya ini disertifikasi oleh Inovis contohnya ini kita kerja dengan IPB IPB juga agar bisnis begini ada logo IPB-nya ada logo organiknya nih kita sertifikasi juga jadi ini sudah sah tapi kalau ada orang ngaku-ngaku organik tidak ada logo dan tidak organik hati-hati oh itu bisa kena jangan coba-coba nah kita kembali ke uh, pembicaraan bahwa organisme pengganggu tanaman menjadi masalah utama dalam bertani, bukannya di organik aja. Dalam bertani keseluruhan. Jadi ada hama lain-lain petani ini dengan jalan yang pintas dan mudah biasanya mencari pestisida sintetis karena mudah didapat, tersedia di pasaran. Tapi ya terus terang aja pertanian organik, petani organik adalah petani cerdas dia harus berpikir, dia harus kreatif nah saat ini kalau bapak ibu mungkin popt pasti tahu penyuruh pasti tahu bahwa dosis atau konsentrasi yang ada di lapangan itu seringkali dinaikkan petani sampai 2 tiga kali lipat contohnya rekomendasi dua setengah mili per liter ah biar casperong 10 mili aja nggak apa apa kok banyak bahannya dia gitu frekuensinya biasanya kalau ada serangan hama aja diambil atau sembuh sekali ah, biar aman lah dua tiga kali seminggu. Nah di hortikultura banyak kejadian hampir tiap hari kalau musim hujan pagi-pagi nyemprot tomat hujan sore semprot lagi bisa sehari dua kali. Dan yang hebatnya lagi bisa mencampur beberapa jenis pestisida campur aja biar sekali tepuk tujuh nyawa. Ada fungisida, ada herbisida, ada pupuk, macam-macam itu nggak tahu bahayanya kayak gimana campur dengan sembarangan dan seringkali menyemprot tidak pakai semprotan yang sprayer, ini pakai ini ini generator obat bahan pakai drum hajar aja jadi bukan lagi menyemprot tapi menyiram tanaman ini kayak seladeri kayak gini coba residunya ini kan obat tapi kalau begini racun ini gitu jadi sekarang sudah banyak salah kaprah nah seringkali saya kalau jalan-jalan ke supermarket lihat ada tomat apa ini pesticidanya masih masih nempel di pasar cabai juga masih tidak terbayang kalau Bapak Ibu membuat sambal dengan bahan begini. Hati-hati, ini banyak e, memakan racun pestisida. Penyebabnya itu pemicu kanker, penyakit degeneratif, bisa menyerang saraf, tremor bergetar tangan. Banyak sekali itu kejadian, tapi tidak diungkap sampai lumpuh dan e, mengendap di hati dan ginjal. Jadi, hati-hati dengan pestisida sintetik. Ini saya juga di paprika. Kalau yang bertani paprika, e, bilang tidak seperti ini, enggak lah pasti mengakui oh ya saya kayak begini bertaninya walaupun dijual di pasaran itu sudah dicuci tapi waktu menyemprot waduh kalau nggak begini dia keserang trips keserang beberapa hama ah, ya tapi beginilah e, nasibnya pertanian jadi begini hati-hati juga bahwa pertanian organik bukan berarti mengusuki pestisida sintetis bukan ya masing-masing punya pasar sama dengan e, produk halal untuk gitu. dan tidak halal ya halal ya halal sertifikasi bukan berarti produk halal memusuhi yang tidak halal bukan sama organik juga tidak memusuhi pestisida sintetis memusuhi sintetis tidak karena tidak mungkin Indonesia 100% organik nggak mungkin itu untuk eh, ketahanan pangan ya. itu masih diperlukan tapi organik adalah punya niche niche tersendiri punya pangsa tersendiri inilah pertanian sehat gitu. nah ini yang putih putih ini pestisida sampai kalau bahasa Sunda itu ngayembang ya genang yang di paprika juga pestisida. Sama di lapangan tomat itu kalau jalan-jalan coba ke daerah puncak Ciwide, gimana dia petani menyemprotnya. Wah nggak puas itu kalau tidak pilih double dosis di double semprotan frekuensi nggak puas. Ini hati-hati. Saya pernah ada petani jalan-jalan, petani suruh makan ini, Pak disemprot aman nggak aman? Coba pemakan nggak mau dia, nggak mau tahu bahaya ini ada penelitian Dr. Soehartono dari Undip. Ini udah agak lama, tapi saya masih menyukai data ini nih. Dengan Dokter Rasipin dari dinas kesehatan Brebes, Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan beliau dimuliakan dan melihat ini juga nih datanya saya pakai. Jadi di daerah Brebes yang pemakaian pestisida untuk bawang sangat intensif, 97 persen ada eh, survei ke anak SD itu terkena pembengkakan kelenjar getah bening atau gondok 97% persen hampir kena di situ. Wah, ini bukan main. Jadi eh, penyemprotan bawang yang gila-gilaan itu melibatkan anak-anak, membersihkan lain-lain itu ternyata nampaknya cukup tinggi. Ini ini ya dokter yang yang meneliti ya, Dinas Kesehatan kan, Undik. Jangan dianggap enteng itu penyakit e, gondok atau pembongkakan e, kelenjar tiroid. Ini si Pak Dokter menyeliti sampai ke prestasi anak. Ini orang yang kena gondok dan tidak gondok. Matematiknya yang kena gondok itu 49,4 rata-rata. Yang tidak gondok 69. Jauh. Bahasa jauh di bawah. IPA pada ininya lebih rendah daripada yang sehat. Dan katanya ini kalau yang penyakit kena kelenjar tiroid itu gondok tuh ngantuk lemas gitu. Jadi ini eh, dampaknya cukup cukup luar biasa gitu. Dan ini juga di daerah malam daerah batu semprotan pestisida cukup tinggi daerah apa? Katanya ini banyak anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada yang ya eh, ya bukan-bukannya idiot ya kebutuhan khusus lah karena itu oh, gara-gara terlalu tingginya penggunaan pestisida. Pestisida boleh digunakan, tapi bijaksana yang berlebihan. Nah, jadi gimana di organik? Yang dilaksanakan di organik, cobalah untuk pengendalian rumah itu pakai varietas tahan atau toleran. Pemanfaatan musuh alami pada predator parasitoid, pengendalian hayati menggunakan jamur, virus, bakteri, kultur teknis, fisik mekanik ini yang jadi sarankan ya. Dan yang terakhir, kalau jalan yang di atas ini tidak berhasil, gunakanlah pestisida alami. Salah satunya adalah pestisida nabati yang akan kita bicarakan sekarang. Dan dilarang menggunakan bahan kimia sintetis, termasuk pestisida dan pupuk. Tidak boleh pertanian organik. Nah, pestisida nabati yaitu pestisida yang berasal dari tumbuhan. Bisa dipakai langsung, banyak ini yang yang dipakai langsung seperti daun suren disimpan di tegalan mengusir walang sangit ada yang diabukan dulu seperti eh, serai wangi bisa aja dibakar abunya untuk pondal yang sama gudang karena mengandung silika tinggi atau ditepungkan banyak yang ditemukan dulu dipakai atau dipres seperti biji-bijian limbah itu dipres keluar minyaknya atau ekstrak air tembakau dibikin di e, direndam di air atau akar tuba atau ekstrak pelarut. Nah, biasanya ini sudah mulai menggunakan alkohol, metanol, heksan lain-lain ini di laboratorium. Dan ada juga penyulingan. Ini beberapa cara penggunaan pestisida nabati. Nah, dalam pertanian organik ada satu falsafah. Jadi begini, ini penelitian saya pada e, mimba. Mimba di sini ada memakai, saya satu cc per liter, ada dua setengah, satu seperempat, ada yang uh, kontrol. Oh ya, ini ini yang 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 kontrol, yang kontrol ya. Yang ini yang yang uh, lebih tinggi lagi. Nah ternyata pada yang kontrol itu si uh, ulat makan daun habis tapi yang saya pakai 5 cc per liter nimba yang termakan hanya 10% oleh ulat. Nah, inilah pertanian organik. Biarkan hama kebagian 10% ikhlaskan saja. Ikhlaskan karena apa? Hama pun ulat juga berguna bagi kita, bagi lingkungan. diversity. karena apa? Si musuh alami juga perlu makan, predator perlu makan hama. Jadi kalau dihabiskan di diberantas, istilah diberantas nggak boleh, dihilangkan. Mereka tidak ada makanan. Mereka perlu kodoh juga. Dan falsafahnya, kenapa kita tidak bisa berbagi sama makhluk hidup? Kita jangan egois. Nah, makanya di kita itu, kalau ibu-ibu beli sayur, kena ulat dikit, nggak mau nggak begitu. Saya pernah sekolah di Amerika. Justru di mereka senang kalau ada sayur-sayur kena bekas ulat. Wah, ini free of pesticide. Gitu, atau atau paralintiga tidak menggunakan pesticida yang sangat tinggi mereka suka itu, tapi yang mulus-mulus walaupun mulus belum tentu dengan pesticida ya, banyak juga yang mulus organik banyak. Nah yang mulus-mulus itu ya perlu-perlu juga ee, dipertanyakan, tapi tidak semuanya kembali ya, apa yang memang bagus e, pengendaliannya ya bagus, tapi prinsipnya kita berbagi sama mukiduk. hidup, tuh. jadi 10% persen hilang saja. Biasanya dengan pesticida nabati ini ya pasti ada serangan dikit-dikit lah tidak seperti pestisida sintetis. Nah, penggunaan musuh alami juga bagus. Ini saya di rumah sendiri ini. Di rumah ada pohon jambu air, banyak ulatnya. Ya udah saya bawa semut rangrang ditempel di pohon jambu ini. Berkembang biak. Oh, iya, hey, si ulatnya ini yang bawa dikeroyok ini. Satu ulat masuk semut rangrang mati. Akhirnya jambunya berbuah lebat. Jadi ini pengen masalahnya oh, musuh alami. Biasanya di perkebunan coklat banyak digunakan ini, bermanfaat. Ini ada juga kearifan lokal. Jadi ada di daerah eh, daerah Jawa Barat ini. Keong emas ini digunakan mengendalikan walang sangit. Dia dibikin tusuk aja, dibikin sate, disimpan di, di, sepanjang sawah tegalan. Ternyata walang sangit berkerumun di keong emas ini. Dan kalau sudah berkerumun, dia nggak aktif. Diam di situ. Jadi kalau kita kepruk, prak gitu, ya puluhan mati. Nah kalau kita menancapkan gini, puluhan ratusan, eh, tau enggak, ribuan mati dan tidak menyerang padi, dibunuh aja di kepruk kepruk gitu. Nah ini kearifan lokal bisa digunakan. Ada juga memanfaatkan cover crops, jadi ada rumput eh, rumput arakis gitu ya, untuk menjaga ini di punan lada ya, Kelembaban tanah juga bagus atau hama-hama yang menyerang di uh, bagian tanah ada juga refugia untuk uh, ya itulah untuk pengembang biakan musuh alami lain-lain bagus. Nah ini bisa nabati bisa digunakan dari tembakau tapi hati-hati tembakau ya tembakau kayaknya boleh digunakan direndam dengan air dalam misalnya itu leaf yang dibikin seperti teh tidak boleh nanti menggunakan tembakau diekstrak dengan metanol lain-lain juga boleh. Karena sampai saat ini di dunia ini tembakau mau dilarang di organik tapi belum. Karena e, tingkat dampak negatifnya cukup banyak ke manusia ini. Nikotinnya, daya racunnya. Tapi sampai saat ini masih dibolehkan. Hanya direndam dengan air dan disemprotkan. Hati-hati juga ini ada kecubung. Ini udah pura ya. Ini biji kecubung bagus untuk kesehatan Tapi sekarang kan orang disalahgunakan. Kecubung ini buat eh, PA katanya nih, mabuk. Ada sampai timisan. Banyak digunakan untuk membius orang nih. Biasanya di kendaraan kendaraan si bijinya masukkan ke minuman, kasih minuman, nanti pingsan. Hati-hati nih, anak-anak muda -anak jangan memanfaatkan ini. Keluwak, keluwak itu enak untuk sama apa ya? Sama keluwak. Tapi kalau keluwak mentah, ini bahan pesisir nabati yang bagus juga kan keluar suka dikubur dulu, yang mentah bagus yang pesan abadi. Tapi hati-hati ini ada sianida. Ini khawatir nanti kalau dibikin racun, sianida beracun sekali. Masih banyak ini ada jarak, ada kroton triglium untuk pesisida, ada akar tuba, banyak bisa digunakan. Ini kayak akar tuba ini dulu kan ada pepatah air susu dibalas dengan air tuba. Memang karena akar tuba itu kalau dimemarkan, disimpan di air, airnya jadi putih. Nah lebih-lebih kalau anak-anak yang nakal, yang kreatif, kalau ada kolam ikan, bawa aja kartu ba. Digeprek, lemparin ke ikan, ikan pada mabuk tuh. plak 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 plak, mudah. Gitu. Nah ini hati-hati, ini bagus juga ini, untuk digunakan pesticida nabati. Nah ini ada rak-rak ini kalau di Jawa itu tuh pencuci batik ya. Nah ini adalah emosi fire alami yang bagus ini. Jadi emosi fire itu gini, kalau ada eh, fasa minyak, contohnya pesisir nabati serai wangi, minyak serai wangi, mau dibikin pesisir nabati ini, diencerkan dengan air, dia pasti tidak bercampur. Pasti si serai wangi di atas, ini, air di bawah. Nah, kalau pakai relak, kita masukkan relak, dikocok-kocok di air, gitu ya, beberapa biji, airnya dimasukkan ke larutan ini, dia akan bersatu minyak dengan air. Jadi emosi namanya emulsifier ini bagus terakhirnya untuk bahan pesticida nabati dia semacam e, cairan sabun penyabunan. ini dalam pesticida nabati ada namanya piretrum, termasuk pesticida nabati yang sangat cepat e, bekerjanya sekali semprot e, kelapak-kelapak. lah e, tapi hati-hati dalam mencampur pesticida nabati dengan beberapa jenis ini ada piretrum mengandung bahan kimia piretrin tidak boleh dicampur dengan piperonil butoxide namanya karena dia itu jadi gini kalau pencampuran dua jenis bahan akan ada tiga kemungkinan satu bersifat aditif aditif itu ya ditambahkan saja A dengan B ya udah saya tambah satu dua ada antagonis dia ya saling melemahkan saling menetralkan ada sinergis sinergis itu melipat gandakan bahkan bisa 10 kali lipat daya racunnya Nah, si piretrum ini kalau dengan piperonil botoksid bisa sampai 10-20 kali lipat, sangat beracun. Sehingga tidak hanya terhadap hama, ke manusia pun berbahaya. Makanya sekarang para petani suka mencampur pestisida beberapa jenis, hati-hati. Kalau terjadi sinergis, itu akan sangat beracun, bahaya ke petani. Atau antagonis, saling menetralkan, tidak bermanfaat jadinya. Jadi jangan semarangan. Ada juga mimba, Mimba ini sangat e, luas digunakan di dunia. Hati-hati berbeda dengan bindi. ya. Ini ada daun mimba sebelah kiri, daun Mindi begini. Ini ada biji mimba sebelah kiri, biji Mindi sebelah kanan beda. Pokoknya sangat mirip. Saya ini ini pekerjaan lab dulu, jadi hanya ditumbuk, direndam dengan air, satu dengan metanol, e, didapatkan hasil yang berbeda. Ini hanya contoh aja, kita lewati ini pengujian saya. Jadi kalau dengan yang ini 10 mili per liter, yang ini kontrol dengan air, ternyata pertumbuhannya itu lain. Jadi dengan mimba si ular tidak langsung mati, dia hidup. Cuman lihat ukurannya, dia tertahan kecil, yang kontrol gede rinca. Ini yang contohnya yang yang 10 ini tulisannya yang 5 mili ini udah lemah sekali. Jadi kalau menggunakan pestisida nabati, petani jangan mengharapkan disemprot cas pulang knock down begitu enggak dia itu membuat hama sakit, daya rusaknya turun. Biarkan dia hidup, sudah tidak merusak gitu, atau daya rusaknya sangat turun. Merusak pun kayak tadi hanya 10 persen lah, ikhlaskan saja lah. Nah ini kayak tadi permintaan saya juga, nah, ini juga e, mimba itu walaupun dia itu terhambat pertumbuhannya, mengganggu proses metamorfosa. Jadi kadang-kadang si ulat tidak bisa jadi kepompong, kepompong tidak bisa keluar jadi e, imago atau dewasa keluar pun nanti cacat. Jadi banyak mengganggu dalam proses e, metamorfosa hama. Nah, satu lagi bahwa sekarang dikenal dengan wood vinegar atau asap cair Itu kayu. Jadi ini sewaktu di Thailand, mereka membakar kayu bambu, diuapkan ke atas pakai e, lodong, nanti ada keluar cairan. Nah, ini yang dipakai mereka dia untuk mengusir hama, kadang dia e, e, mengendalikan gulma banyak manfaatnya ini. Nah ini di IPB juga sudah bikin alatnya penyulingan untuk asap cair sudah dihasilkan. Dan kalau di Jawa ini daerah-daerah pembuat gula, para petani gula itu membersihkan lodong di oleh asap, asap lodong ke atas, netes air keluar, habisnya video artinya bergerak. Ini juga asap cair. Nah, jadi ini indigenous knowledge, jadi ini kearifan lokal, pengetahuan asli petani. Kumpulkan ini untuk pengendalian hama. Dia tidak membunuh, tapi hama akan akan tertolak, tidak suka menghindar menghinggapi tanaman yang disemprot dengan uh, cuka kayu. Gitu. Nah ini yang penyulingan uh, cara penyulingan ada dikukus, direbus atau diuapkan. Ini salah satu alat yang uh, dulu saya sering pakai untuk menyuling. Nah ini salah satu contoh aja ini uh, bagaimana dalam pertanian organik. Ini suatu saat kalau saya itu peneliti kadang-kadang jalan-jalan ngelamun gitu. Saya di depan rumah kok ada pohon goyang-goyang, taunya ada tanaman selasih. Kok dikerubuti lalat gitu. Ini selasih saya petik pocel ke kuku. Kok tangan saya dikerubuti lalat ini tangan saya nih. Ternyata ini lalat buah. Lalat buah, kenapa lalat buah? Ini yang merusak jambu ini. Berbelatung, belimbing rusak, jambu air, mangga. Dan kalau di belimbing kelihatan ini ada tuh eh, kerusakannya busuk. Tapi biasanya kalau di jambu nggak kelihatan. Nah, ketika ibu-ibu bapak, bapak makan jambu nggak kelihatan di dalamnya ada semacam kenyal-kenyal. Wah katanya bijinya kenyal menambah enak. Bukan padahal itu penyak belatu. Tapi nggak apa-apa protein lah. Protein. Nah ini digunakan dari dalam organik itu si minyak tadi saya teteskan di kapas dibikin dalam botol perangkap dilubangin ini si hama alat buah tertarik ke minyak ini masuk dan terperangkap. Nah, dalam penggunaan ini si prestisi dan nabati tidak menyentuh produk yang kita lindungi. Dia terpisah. Jadi aman di sini. Jadi ini mereka datang sendiri membuat bunuh diri di sini terperangkap. Jadi ini untuk organik aman Nah ini ada juga disimpan di botol perangkap nih sampai harusnya bergerak banyak sampai ribuan yang terperangkap ini. Bisa juga campur dengan eh, pesisi anabati, yaitu piretrum atau mimba si itu si minyak selasi. Jadi bisa ditempelkan di sebut telapak atau di kapas. Jadi kalau nanti ada hama datang menyentuh plak mati plak mati gitu. Jadi umpan beracun. Atau dengan sticky trap, dicampur dengan uh, ini uh, lem boleh lem tikus juga dia diencerkan dengan dengan itu dengan bensin boleh diencerkan ditambahkan minyak selasi, jadi bagus dioleskan wah ini coba lihat tak ini dalam waktu setengah jam bisa ratusan puluhan ini sama terperangkap nah ini saya dulu pernah membuat ada yang membuat uh, light trap dilengkapi dengan uh, sticky trap yang saya buat buat ribuan terperangkap aman ini dicoba di Medan di kebun jeruk apa jamur lupa Ini juga percobaan eh, di sawah. Ternyata yang perangkap tidak hanya laku, ada walang sangit, ada worm, ada beluk, ada sundep, banyak sekali yang terperangkap di situ. menjadi jadi banyak sekali cara-cara organik dengan pestisida nabati. Ini salah satu dari dari selasih namanya bahan aktifnya metil eginol bisa dimanfaatkan eh, untuk mengendalikan OPT. Nah, peraturannya setiap pestisida yang digunakan dalam pertanian organik yang komersil ya, yang dijual di toko, boleh beli yang di toko silakan. Tapi yang sudah disertifikasi organik salah satu contohnya ada logo organik Indonesia ini. Nah, ini lihat logo organik Indonesia seperti ini. Ini tandanya bahwa pestisida ini sudah disertifikasi organik, boleh digunakan dalam pertanian organik itu peraturan uh, e, menteri pertanian bahwa semua pupuk pesisir yang digunakan dalam pertanian organik yang komersil ya, harus disertifikasi organik bahan-bahan lain yang bisa digunakan adalah belerang boleh digunakan di terkenal sekali dulu ada bubur bordoks. ada bubur california ya hanya menggodok kapur dengan belerang nanti airnya diendapkan ini bisa digunakan ini bubur Bordok Kalipurnia itu sangat bagus. Dulu kan ceritanya di daerah Bordok itu banyak eh, petani anggur yang terserang penyakit. Nah tiba-tiba eh, ada petani yang menggunakan kapur dan belerang disemprotkan tanamannya sehat. Nah sehingga terkenal lah. Ya, namanya di daerah Bordok ya terkenal sehingga menjadi perhatian dunia apa itu ini sebut bubur Bordok campuran kapur belerang atau ditemukan yang terusi atau kupri sulfat. Jadi bubur eh, California. Ini boleh, ini beberapa cara lain yang bisa digunakan, termasuk eh, biopesticide, beveria, metalizium, lain-lain, boleh digunakan dalam organik. Nah ini flame weeding. Flame, flame weeding ini eh, cara yang belum belum banyak digunakan di Indonesia, tapi dalam dunia organik sudah banyak digunakan. Jadi gulma itu dikendalikan dengan pemanasan, dilayukan. Yaitu, yaitu gas disemprotkan di dalam lahan yang luas ada traktor ini. Eh, api saat diderek gulma mati. Jadi tidak lagi dengan herbisida Tapi kita belum berkembang nih, perlu dikembangkan dalam organik. Tapi di Kalimantan ini eh, di Garut untuk ini eh, gulma bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada yang eh, perlu didiskusikan silakan nanti kita sambung dengan diskusi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof eh, Agus Kardinan, atas materi yang disampaikan. Eh, banyak sekali manfaatnya. Mungkin para eh, sobat perwakilan sekalian yang ingin bertanya atau ber, eh, apa, berkonsultasi dengan Prof Agus Kardinan, eh, silahkan eh, nanti bisa raise hand atau bisa. Uh, chat di live chat, bisa juga di lewat Youtube kami live juga di lewat Youtube silahkan uh, ketik pertanyaannya uh, baik untuk kesempatan yang kedua kita uh, ke Bapak Dr. Yusuf Hidayat uh, beliau akan uh, menyampaikan materi yaitu pembuatan pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman eh, Waktu dan tempat eh, kami persilahkan kepada Dr. Yusuf, silahkan Pak Baik, terima kasih Pak Anton kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Pak Prof. Agus Kadinan eh, Ya. Salam buat Agri, Pak Putranya. Oh iya, iya, iya. Salam kembali. Terus terang, saya waktu dulu e, memang banyak belajar awalnya mengenai PhD Sidenamati dari tulisannya Pak Agus Kardinan ya. E, termasuk juga tadi yang terkait dengan e, apa, atraktan lalat buah. Nah cuman saya memang sekarang agak berbeda, kalau mungkin Pak Agus dulu banyak ke lalat buah yang jantan Pak ya, buat menarik. Saya sekarang lebih fokus ke bagaimana menarik alat buah yang betina. Jadi ada sedikit perbedaan seperti itu. Kemudian juga saya banyak belajar dari almarhum dari Pak Joko Priyono ya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisinya, diterima amal ibadahnya diampuni dosa-dosanya. Nah itu mungkin beberapa orang yang uh, menjadi inspirasi saya di, selama ini di dalam apa bidang pestisida nabati. Terima kasih kepada Pak Agus dan juga kepada almarhum Pak Joko Priyono. Izin share slide Maaf, apakah sudah terlihat, Pak Anton? Sudah, sudah, pak, sudah terlihat. Silakan lagi. Uh, Profesor Agus tadi sudah mengungkapkan dari sisi filosofis mengapa kita perlu menggunakan pestisida nabati latar belakangnya oleh beberapa dampak negatif dari penggunaan pestisida sintetik yang tidak bijaksana. Jadi saya sepakat dengan Prof. Agus bahwa kita tidak anti pestisida sintetik karena memang produk tersebut juga kita butuhkan untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di kita dan juga mungkin di banyak negara lain ya. Tetapi juga pestisida nabati menjadi produk yang memang menjadi sangat penting untuk kita kembangkan terkait dengan upaya kita menjamin agar produk pertanian juga layak untuk dikonsumsi sehingga nanti eh, tidak membahayakan kesehatan dari kita. Nah, kalau kita membicarakan mengenai pestisida itu biasanya tersusun dari komponen penyusunnya. Eh, yang pertama tentunya adalah bahan aktif dari pestisidanya. Kemudian juga ada bahan pembawa, carrier, pembawa dari bahan aktifnya dan setelah itu ada aditif, bahan-bahan tambahan misalkan pengemulsi. Nah, untuk pestisida nabati, nah biasanya bahan aktifnya ini tentunya diperoleh dari tanaman, ya. Bisa itu dalam bentuk nanti metabolit sekunder, sebagian mungkin ada yang metabolit primer seperti lemak gitu kan, gitu ya. dan mungkin juga gitu ya, di dalam di dalam formulasinya itu ada bahan-bahan lain yang tentunya dari sisi kesehatan itu tidak tidak membahayakan. Nah, apa itu metabolit sekunder? Itu adalah metabolit yang dihasilkan oleh tanaman yang memang kalau dari sisi fungsi itu tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi dari dari tanaman tersebut ya. Namun diduga karena kalau fungsi secara eh, apa secara tepatnya memang eh, belum banyak diketahui terutama untuk mungkin yang relatif baru dari Metabolis sekundernya, tetapi diduga bahwa memang metabolis sekunder ini punya peran ekologis untuk mengatur hubungan antara si tanaman dengan lingkungannya, baik itu yang sifatnya biotik makhluk hidup dan juga abiotik bukan makhluk hidup. Katakanlah dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, ya suhu yang terlalu tinggi, suhu yang terlalu rendah itu akan memicu uh, terbentuknya metabolit sekunder. Nah, kita bisa perhatikan di sini di gambar yang paling kiri ini salah satu contoh dulu ketika saya melakukan riset gitu ya. Ini metodenya choice test. Jadi saya letakkan waktu itu Helicoverpa armigera ulat buah tomat dan juga menyerang tongkol jagung. Sebelah kiri itu kontrol, kemudian sebelah kanan itu adalah daun yang yang diberi perlakuan dengan pestisida nama mati. Kalau kita perhatikan dalam hitungan 24 jam ternyata si Helicoverpa ini bisa memakan hampir semua, mungkin 90% dari daun tersebut termakan. Tapi kalau yang yang eh, diberi perlakuan ternyata itu tidak dimakan sama sekali Nah, ini mengindikasikan bahwa memang metabolit sekunder ini punya peran sebagai uh, anti serangga dalam hal ini anti antifidan Kita lihat bahwa masih masih sehat nampaknya si ulatnya karena memang kalau kita berbicara metabolit sekunder yang sangat powerful sebenarnya adalah efek antividannya, efek anti makanya. Sementara kalau untuk uh, efek letalnya Nah itu memerlukan waktu yang lebih lama, jadi kita tidak bisa membandingkan dengan yang sintetik. Kalau kita aplikasikan yang sintetik, kita aplikasikan sekarang, maka dalam hitungan detik, menit, dia sudah mati si ulatnya. Tapi kalau kita menggunakan pestisida nabati, maka itu perlu waktu, mungkin hitungannya adalah jam, hari, gitu ya atau mungkin juga bisa sampai satu minggu, seperti itu ya atau bisa juga mungkin tidak sampai mati tetapi nanti perkembangannya terganggu ya katakanlah nanti tidak bisa berubah menjadi uh, pupa pupa tidak bisa berubah menjadi imago dan ada beberapa uh, penghambatan lainnya dari sisi perkembangannya yang di bagian tengah juga demikian jadi metabolisme sekunder juga penting bagi tanaman untuk uh, katakanlah melangsungkan uh, kehidupannya dalam hal ini untuk nanti menarik Serangga, polinator untuk berkunjung. Jadi itu bisa berupa mungkin katakanlah warna dari bunga gitu kan yang sangat cerah sehingga serangga berkunjung gitu ya. Dan juga mungkin burung juga demikian gitu karena keberadaan dari metabolit sekunder yang ada di tanaman tersebut. Nah. Berikutnya sesuai dengan topik yang diminta oleh panitia terkait dengan uh, pembuatan pestisida nabati ada beberapa uh, tahapan yang memang harus kita siapkan tadi dari Prof Agus sudah disampaikan banyak hal terkait dengan pembuatan pestisida nabati ini. Nah mungkin nanti akan juga saya coba ulas uh, kembali beberapa hal yang pertama adalah pemilihan bahan baku itu menjadi sangat penting untuk dilakukan di tahap awal. Kemudian juga berikutnya penyiapan bahan baku, karena kalau misalkan salah di dalam penyiapannya, maka nanti hasilnya mungkin tidak akan efektif. Kemudian ada tahap ekstraksi atau isolasi bahan aktif, kemudian pembuatan formulasi ini mungkin untuk levelnya lebih lebih jauh lagi gitu kan kalau petani ingin katakanlah menyimpan si produknya dalam waktu yang lebih lama tidak tidak hanya untuk keperluan hari itu saja atau lebih jauh lagi mungkin untuk nanti dikomersialkan maka eh, pembuatan formulasi menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah pengemasan dan penyimpanan dari formulasi pestisida, kemudian pembuatan larutan semprot dan eh, terakhir aplikasinya. Nah, pertama untuk pemilihan bahan baku pestisida nabati ada beberapa hal yang bisa kita Menjadikan pertimbangan nah yang pertama tentunya eh, tanaman yang nanti akan menjadi kandidat eh, bahan baku pestisida nabati itu harus relatif bebas dari serangan OPT. Mungkin bisa saja nanti tanamannya itu daunnya mulus tidak terserang sama sekali gitu tetapi juga ketika ada serangan nah pada tanaman tersebut artinya serangannya tidak begitu parah gitu kan itu pun masih memenuhi kriteria nah ini menjadi sangat penting kenapa karena memang serangga itu menghasilkan metabolit sekunder itu ya tetapi juga memang ada beberapa jenis serangga eh, yang mampu mengatasi eh, metabolit sekunder tersebut apakah itu karena memang punya enzim pendegradasi dan juga mungkin punya mekanisme yang lain gitu ya masking dari bahan aktifnya sehingga tidak terserap oleh oleh apa si serangga masuk ke dalam hemolimpanya atau darahnya serangga sehingga tidak jadi meracuni sehingga akhirnya ada mungkin satu atau beberapa uh, serangga yang bisa mengatasi seperti itu. Nah tapi mungkin bagi kebanyakan serangga yang lain katakanlah serangga-serangga hama si metabolit sekunder yang ada di daun tersebut yang yang masih ada bolong-bolongnya bisa cukup efektif seperti itu. Contoh lain misalkan kalau kita perhatikan daun pepaya saya sangat jarang melihat ada daun pepaya yang yang diserang oleh ulat gitu ya kalau misalkan terserang oleh mites mungkin iya gitu kan tapi kalau misalkan ulat tidak gitu. Nah, itu pun juga bisa jadi pertimbangan kita ketika memang serangga yang akan menjadi target kita adalah bukan mait tetapi dari jenis ulat dan kita lihat juga pepaya tidak pernah terserang oleh oleh ulat yaitu mengindikasikan juga bahwa memang di dalam daun pepaya itu ada metabolit sekunder yang bisa mengatasi serangan si ular tersebut gitu kan opsinya banyak mungkin bisa memang punya eh, zat atau metabolit sekunder yang sifatnya toksik mematikan atau juga mungkin punya punya efek antividan punya efek replan gitu kan seperti itu nah jadi bisa saja gitu karena kalau kita tahu kan kalau daun daun pepaya itu rasanya pahit gitu kan seperti itu. Nah itu mungkin juga sama kalau misalkan sampai matikan mungkin tidak katakan tapi mungkin punya efek antiopi posisi, efek anti vidan dan yang lain-lain. Nah itu pun harus jadi kita pertimbangkan yang terkait dengan mekanisme ini, gitu ya. sehingga tidak hanya eh, ketika kita akan mengakses kemampuan suatu pestisida nabati berdasarkan efek-efek toksiknya saja atau efek matikan saja tapi juga ada efek-efek lain yang yang pada akhirnya bisa juga mencegah tanaman kita atau menekan serangan OPT pada tanaman kita. Nah kemudian yang kedua itu adalah eh, sifatnya yang aromatik. Di, mungkin Pak, di Yopi, Pak. Nah, yang kedua adalah uh, aromatik gitu ya. Jadi mungkin kalau kita uh, katakanlah ada tanaman serai, gitu kan atau eucalyptus, ada juga sirih gitu. Ada beberapa tanaman yang aromatik. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang aromatik juga punya potensi sebagai pestisida. Nah, cuman nanti perlu dipertimbangkan teknik ekstraksinya seperti apa? Apakah nanti uh, akan menggunakan tekniknya maserasi, perendaman dengan air? larut organik atau mungkin harus dengan teknik destilasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof Agus gitu, seperti itu karena kalau yang aromatik biasanya memang mengindikasikan kandungan senyawa volatil yang tinggi seperti itu sehingga kalau kita menggunakan tekniknya maserasi dengan air ya tentunya tidak akan terambil nanti metabolis sekunder yang penghasil uh, apa aroma tersebut gitu kan jadi ada teknik yang yang harus kita tentukan dengan dengan baik sehingga nanti bisa terambil metabolis sekunder yang yang aktif mengendalikan OPT-nya Kemudian juga rasanya pahit, gitu kan? Biasanya rasa pahit ini mengindikasikan efek toksik, gitu. Meskipun memang tidak tidak semua yang pahit toksik, tetapi banyak yang pahit adalah uh, itu mungkin kayak semacam indikasi awal dari suatu sifat toksik dari bahan, gitu kan? Kalau kita misalkan pernah ya mungkin kita sering ya ketika minum panadol rasanya pahit, obat obatan rasanya pahit karena memang sebenarnya itu adalah racun. Ya, tetapi ketika kita konsumsi dalam jumlah uh, apa uh, sesuai dengan rekomendasi itu tidak tidak jadi masalah. Nah, jadi rasa pahit juga itu bisa bisa menjadi indikasi bahwa tanaman tersebut itu berpotensi sebagai uh, pestisida atau bahan baku pestisida nabati Nah, kemudian juga tanaman obat. Jadi ketika di sekitar kita banyak tanaman yang dari informasi gitu ya orang tua kita atau mungkin nenek moyang kita itu punya peran sebagai obat pada manusia itu pun bisa berpotensi. Nah tahapan berikutnya setelah kita katakanlah sudah menentukan uh, tanamannya apa katakanlah kita pilih uh, daun uh, kipait ini daun kipait yang di sebelah kanan ya. sebentar baik uh, nah ini daun kipait nah jadi uh, menjadi sangat penting bagi kita setelah kita memanen bahan baku pestisida dari lapangan gitu ya eh uh, opsinya memang banyak uh, nanti petani bisa menggunakan apa bahan bakunya secara segar kemudian nanti direndam gitu ya ya setelah itu nanti bisa digunakan atau mungkin nanti bisa ditumbuk terlebih dahulu kemudian direndam dalam air setelah itu disaring dan diaplikasikan. Jadi kita bisa menggunakan dalam bentuk segar maupun yang yang kering. Nah, opsi yang kering memang menjadi sangat penting ketika kita memang punya keterbatasan bahan baku di sekitar kita atau juga mungkin si tanaman tersebut hanya diproduksi paling banyak hanya di musim hujan saja tapi di di waktu-waktu yang lain sangat jarang gitu ya sehingga pengeringan menjadi sangat mudah apalagi memang petani itu suka yang praktis-praktis jadi kalau kita bisa bisa mengeringkannya disimpan di dalam karung dalam bentuk serbuk misalkan jadi kalau kita akan aplikasi cukup mengambil satu sendok atau mungkin satu gelas dicampurkan dengan uh, apa air gitu kan nanti berikutnya tinggal disemprotkan seperti itu nah ini contoh misalkan uh, yang kami lakukan sebelumnya jadi daun kipait ini titonia diversiporia nama latinnya kita keringkan terlebih dahulu jangan lupa itu biasanya harus dipakai alas Uh, koran, karena uh, itu bagian bawahnya seringkali kalau kena langsung dengan apa ubin gitu ya, itu suka menjadi berwarna hitam gitu ya, busuk ya. Balik kalau tidak dibolak-balik gitu ya. Nah, atau juga kalau digantung gitu juga bisa juga, mungkin tanamannya digantung gitu kan. Kalau kita punya ruangan cukup juga uh, bisa. Nah, setelah uh, kering seperti ini gitu ya. Kita bisa menggunakan kalau kami e, menggunakan ini apa mesin untuk pembuat tepung beras gitu ya. Jadi dimasukkan ke situ. Nah kemudian kita tampung nih, di dalam e, karung terigu ya. Jadi nanti kalau kita akan menggunakan tinggal ambil. Kemudian nanti kalau memang pelarutnya air tinggal dimasukkan ke dalam ember direndam. Kemudian nanti diaplikasikan di seperti itu ya. Nah atau opsi lainnya mungkin bisa menggunakan juga blender atau bisa juga nanti karena kalau udah kering biasanya kalau digerus pakai tangan juga itu udah mulai terpecah-pecah ya jadi tidak tidak mesti juga harus menggunakan uh, apa uh, mesin atau alat seperti tadi ya jadi bisa bisa mungkin dalam ukuran yang yang agak besar gitu ya uh, si daunnya meskipun memang semakin kecil uh, partikel dari daun atau bahan tanaman itu akan semakin baik karena akan lebih mudah nanti bahan aktifnya terlepas ke pelarut yang kita gunakan Nah, yang tidak boleh sebenarnya adalah eh, ketika akan dikeringkan itu di, dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari karena kita tahu bahwa si bahan aktif atau metabolis sekunder dari tanaman itu biasanya sangat eh, pekat terhadap eh, sinar matahari dan juga suhu yang, yang tinggi, termolabil. Gitu ya. Jadi itu bisa merusak bahan aktif. Jadi kalau memang mau dikeringkan itu di apa di bawah pohon gitu kan atau di tempat yang memang tidak kena sinar matahari langsung. Gitu. Nah berikutnya untuk eh, teknik ekstraksi. Jadi bagaimana kita bisa memisahkan, bisa mengisolasi eh, bahan aktif atau metabolit sekunder yang ada pada tanaman. Gitu ya. Teknik yang paling umum dan banyak digunakan oleh petani adalah perendaman. Perendaman dengan menggunakan Uh, air ya itu itu yang paling banyak digunakan oleh petani tadi disampaikan juga kalau pak agus juga bisa tadi diperoleh uh, apa dengan pembakaran nanti asapnya dikondensasi dapatlah nanti cairan uh, semacam tadi ya cuka kayu seperti itu itu juga bisa gitu kan nah untuk teknik perendaman ini mungkin yang paling banyak digunakan baik untuk keperluan uh, aplikatif di lapangan secara secara maupun juga untuk uh, keperluan uh, komersil Nah, untuk komersil biasanya untuk pelarut itu menggunakan eh, apa pelarut organik gitu ya, pelarut organik karena memang eh, nanti punya kelebihan eh, dari sisi karena mudah menguap pelarut organik ini, maka nanti kita bisa memisahkan si ekstraknya itu dengan pelarutnya sehingga nanti bisa kita formulasi. Tapi kalau kita menggunakan air maka kita tidak bisa memisahkan antara ekstrak dengan airnya sehingga tidak bisa disimpan lama. Jadi otomatis nanti harus eh, apa diaplikasikan pada saat itu juga untuk eh, pestisida nabatinya. Nah kemudian eh, destilasi. Nah destilasi ini, nah diperuntukkan untuk eh, mengisolasi metabolit sekunder yang memang sifatnya itu volatil. Bahasa Inggrisnya mungkin ini adalah eh, essential oil, ya. Jadi eh, teknik ini memang banyak diperuntukkan untuk tanaman-tanaman yang yang eh, apa mempunyai aroma kuat gitu ya. Eh, contohnya banyak yang sudah beredar mungkin ada di kita ada minyak serai, minyak serai wangi, minyak eh, daun cengkeh itu mungkin yang sekarang eh, cukup banyak produk eh, apa pestisida nabati yang bahan bakunya adalah minyak cengkeh gitu kan, nah ini juga sama dengan teknik uh, destilasi. Jadi untuk nanti mendapatkan uh, minyak atsiri. Dan memang produknya berbeda antara teknik perendaman dengan destilasi. Dengan teknik perendaman biasanya yang diperoleh adalah metabolit sekunder yang sifatnya uh, non non volatil kebanyakan gitu kan jadi tidak 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 apa tidak menguap atau tidak mudah menguap tapi kalau dengan teknik desilasi yang kita peroleh adalah itu metabolit sekunder atau bahan-bahan yang memang mudah menguap seperti itu tetapi memang punya kelebihan gitu ya kalau saya perhatikan jadi kalau yang eh, minyak atsiri ini punya kelebihan itu efek kontaknya efek toksik secara kontaknya lebih kuat gitu ya eh, tetapi kalau yang dengan teknik perendaman maserasi dengan air dengan eh, katakanlah metanol atau mungkin koropom bensin dan sebagainya itu biasanya yang kuat itu efek antividanya gitu tapi efek efek atau mungkin efek toksik tetapi lewat lewat itu ya lewat jadi efek racun perutnya yang kuat ya tapi kalau efek kontaknya itu tidak begitu kuat ya seperti itu kalau untuk yang teknik perendaman jadi minyak atsiri itu kalau kita harapannya misalkan di lapangan ada ulat, kemudian kita semprot ulatnya langsung mati gitu kan atau mungkin mati dalam hitungan menit gitu kan. Nah, minyak atsiri lebih lebih pas untuk tujuan itu. Meskipun memang minyak atsiri itu punya kelemahan, dia mudah mudah menguap. Jadi ketika diaplikasikan semprotkan mungkin punya efek langsung ketika kena dengan serangga. Tapi setelah itu dia dia e, menguap jadi tidak bisa melindungi tanaman dalam waktu yang yang relatif lama, gitu kan? Sehingga memang seringkali si minyak atsiri itu kalau di luar negeri itu dikombinasikan dengan minyak-minyak yang yang non volatil. Jadi minyak-minyak yang volatil, minyak atsiri dikombinasikan dengan minyak-minyak yang non volatil, sehingga nanti minyak atsirinya punya efek kontak yang kuat, gitu ya, ketika disemprotkan langsung ke tubuh serangganya. Tapi juga ketika didiamkan dia punya efek residu yang cukup juga baik karena ada ada metabolis sekunder atau mungkin minyak-minyak yang memang lebih eh, apa tidak mudah menguap atau bisa tetap berada di tanaman dalam waktu yang yang cukup lama meskipun juga tidak tidak sampai seperti yang yang sintetik seperti itu. Nah, itu mungkinnya ada ada sisi kelebihannya. Kalau di luar negeri memang sudah banyak riset yang me, Me, apa ya mengatur atau mengatasi kelemahan dari yang minyak atsiri ini karena minyak atsiri mudah nguap gitu ya. seperti minyak kayu putih dioleskan ke tangan kita ya awalnya sih e, aromanya kuat atau panas tapi setelah itu hilang panasnya nah dengan nanoteknologi misalkan jadi dengan nanoteknologi ini jadi ketika nanti akan diformulasi diaplikasikan nah dicampur dengan bahan-bahan e, pembawa yang bisa me, meng absorpsi gitu kan mengabsorpsi si metabolit sekunder ini atau si minyak atsiri ini sehingga ketika diaplikasikan itu tidak langsung terlepas ke udara. Jadi dia terikat dulu di eh, katakanlah kalau ada yang menggunakan bentonit sejenis mineral dan yang lain-lain ya. Nah, dan ternyata itu bisa bisa eh, memperlambat pelepasan dari si minyak atsiri ini. Jadi istilahnya itu slow release. Nah itu dengan nanoteknologi misalkan seperti itu. Ada juga teknik pressing. Teknik pressing banyak digunakan untuk memisahkan minyak-minyak uh, yang kalau tadi minyak atsiri mudah menguap, tapi kalau minyak nabati adalah minyak-minyak yang tidak mudah menguap. ya Seperti minyak mimba, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan masih banyak uh, yang lainnya, termasuk minyak jarak. Nah, ini teknik perendaman. Jadi kalau teknik perendaman bisa apa menggunakan seperti ini eh, ember atau kontainer yang besar dari plastik ini mungkin yang sekitar 100 liter kalau yang eh, ini nah nanti setelah itu direndam eh, dalam waktu tertentu bisa 2 jam sampai mungkin satu hari setelah itu disaring dan nanti bisa diaplikasikan atau juga nanti diencerkan terlebih dahulu juga bisa ya untuk nanti efisiensi nah atau mungkin perendamannya juga bisa menggunakan larut organik ya seperti di bawah nah Nanti kalau misalkan yang pot organik otomatis nanti ada tahapan harus menguapkan dari pelarut organiknya, katakanlah metanolnya sehingga nanti kita mempunyai ekstrak. Nah, ekstraknya bisa kita simpan, uh, tentunya dalam waktu yang yang apa lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan pelarut air. Nah, kalau kita akan merendam dengan menggunakan air, nah, opsinya juga ada beberapa, gitu kan? Uh, ada uh, opsi dengan menggunakan air dingin, air biasa, gitu kan? dengan air hangat dan air panas. Nah, itu biasanya semakin tinggi suhu airnya untuk merendam akan semakin kuat kemampuannya untuk uh, mengikat metabolit sekundernya. Meskipun nanti panasnya pun tidak sampai apa mendidih mungkin di suhu 50 60 gitu kan. Uh, seperti itu 70 ya atau memang ada juga memang yang yang uh, apa hasil uh, apa pengujian ternyata kalau Daunnya direbus juga, air rebusannya juga cukup kuat. Nih. Memang sangat tergantung ke karakteristik dari metabolit sekundernya. Memang ada beberapa metabolit sekunder yang daya racunnya tidak hilang setelah dipanaskan seperti itu. Nah, untuk yang jenis seperti itu, nah tentunya bisa nanti direbus. Ya sama seperti kita mungkin kalau pernah dengar ya, atau juga eh, banyak dilaporkan. Misalkan ada yang pernah keracunan. Eh, jamur ya, jamur yang jamur beracun yang dari hutan gitu kan, yang tanya itu adalah jamur yang bisa dikonsumsi, ternyata itu yang beracun, dia masak sampai katakanlah oh, di dioseng juga dipanaskan tentunya, mencapai 100 derajat, tetapi setelah dimakan tetap itu beracun. Itu artinya apa? Memang racunnya itu dia bisa stabil di suhu tinggi. Nah, sama juga yang dari tanaman pun juga bisa seperti itu. Jadi kalau ada kasus misalkan ternyata direbus juga tetap efektif, ya mungkin jenis uh, metal sekundernya memang yang tahan terhadap pemanasan. Nah, ini contoh yang, yang apa uh, untuk perendaman di uh, alternatif ya untuk alternatif perendaman di air gitu kan? Bisa di blender itu yang mudah kalau skalanya kecil di halaman rumah, atau juga tadi dengan perebusan tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ada alasannya, memang tidak berlaku umum untuk semua. Bisa juga dengan ditumbuk seperti ini ya, nanti dicampur dengan, dengan air. Jadi, ada beberapa opsi, dan ini mungkin bisa lebih cepat ya, tidak sampai harus menunggu sekian jam atau sampai dengan satu hari nah eh, nah ini contoh pembuatan peysidamati secara sederhana gitu kan ini saya waktu itu menggunakan daun eh, tomat karena daun tomat itu termasuk daun yang jarang terserang oleh ulat gitu tapi kalau terserang oleh kutu daun ya ada bemisia, misia ada kemudian juga penyakit alternaria ada gitu ya nah tapi kalau ulat jarang yang menyerang seperti itu nah jadi saya coba membuat itu untuk keperluan pengendalian ulat ya Nah, ini caranya ya seperti itu ya, uh, ditimbang kemudian ditumbuk gitu ya, setelah itu disaring dan nanti ini bisa diaplikasikan. Tentunya kalau mau lebih kuat lagi ditambahkan uh, katakanlah kalau yang sederhana pakai deterjen atau mungkin pakai serpakan, supaya nanti bisa lebih kuat mengikat uh, metabolit sekunder yang yang ada di tanaman tersebut. Nah, ini juga demikian gitu kan dengan menggunakan serbuk tadi ya, serbuknya kalau kita memang punya stok serbuk katakanlah daun kipait ini, kita tinggal masukkan ke dalam uh, apa, ember, kan? Nah, kemudian disaring saring dan berikutnya diaplikasikan. Uh, nah, ini ada beberapa uh, contoh mungkin ya untuk langkah-langkah uh, pembuatan batik dengan menggunakan pelarut air. Uh, bisa ditumbuk, diiris tipis atau dibuat tepung, kemudian dilendam di dalam air air hangat lebih baik dibandingkan dengan air biasa atau panas tapi tidak sampai mendidih ya atau di sekitar 60-70 derajat kemudian bila perlu ditambahkan pengemulsi sebelum dilakukan perendaman ya bukan setelah jadi sebelum perendaman ditambahkan pengemulsi yang mudah mungkin kalau di apa di dapur ada deterjen ada sabun cuci piring kurang lebih 0,1 persennya kemudian nanti direndam 2 sampai 24 jam dan setelah itu dilakukan penyaringan dan penyemprotan. Menambahkan deterjen ini tujuannya supaya nanti karena kalau kita menggunakan air maka nanti uh, uh, metal sekunder atau racun-racun yang terambil atau larut di air itu hanya hanya senyawa-senyawa yang sifatnya itu polar atau senyawa yang yang bisa larut di air. Seperti, kalau kita hanya menggunakan air Ya, sama kalau kita misalkan mandi gitu kan hanya menggunakan air itu maka otomatis biasanya keringat-keringat yang mungkin lemak-lemak yang nempel di tubuh kita itu masih ada sehingga kita merasa seperti belum belum mandi kalau kalau seperti gitu ya kalau hanya. Tapi kalau kita menggunakan sabun itu biasanya itu lemak-lemak kan pada itu ya pada terlepas oleh air sehingga kita merasa segar. Jadi tujuannya hampir sama seperti itu. Jadi dengan menambahkan eh, apa surfaktan gitu kan nah diharapkan nanti senyawa-senyawa yang sifatnya itu uh, semi polar atau yang yang non polar gitu kan itu bisa terambil bisa larut di air sehingga nanti bisa menambah keefektifan dari si uh, apa uh, pesticida batiknya nah ini menjadi sangat penting terutama kalau kita akan mengendalikan serangga jadi serangga katakanlah ulat dan juga mungkin kutu yang lain-lain itu biasanya kulitnya itu terlindungi dari jat-jat yang sifatnya nonpolar atau jad-jad seperti apa ya lapisan lilin gitu kan lapisan eh, lemak dan yang lain-lain gitu kan yang memang itu penting bagi serangga supaya tidak terjadi penguapan yang berlebih eh, dari tubuhnya itu jadi sangat penting nah karena komponennya tadi banyak yang nonpolar jadi kalau kita aplikasikan si bahan aktif yang sifatnya polar dia nggak bisa nembus, gitu ya, tidak bisa menembus kulit dari seserangga gitu kan? Yang mungkin baru efektif kalau apa? Kalau termakan, gitu kan? Kalau termakan baru. Tapi kalau kita berharap nanti efek eh, apa? Efek kontaknya kuat, gitu ya? Maka harapannya tadi, gitu kan? Kita menambahkan tadi eh, surfaktan, gitu kan? Yang memang bisa nanti membantu mengikat jadjad yang sifatnya non polar atau jadjad yang sifatnya seperti minyak, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini ekstraksi dengan foto organik. Nah, jadi ini harapannya untuk di, disimpan lama produknya atau nanti dikomersialkan. Uh, misalkan uh, ini uh, dari biji jarak, ya, biji jarak bisa dibuat tepung, kemudian nanti dimaserasi. gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan uh, ekstraknya setelah dilakukan evaporasi. Nah, uh, bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses ekstraksi? Nah, untuk saat ini sudah berkembang berbagai teknik ekstraksi yang lebih maju gitu kan. Misalkan kalau kalau selama ini mungkin kita hanya hanya direndam saja gitu kan. Tetapi sekarang ada alat yang ultrasound gitu kan. Jadi di, jadi ke dalam rendamannya ditambah dapat dicelupkan eh, apa si alatnya dan itu membantu untuk nanti memperbanyak bahan aktif yang larut di air dengan ultrasound ini, Jadi ada juga yang menggunakan microwave, gitu kan? Ada yang menambahkan enzim dan sebagainya. Jadi sudah banyak berkembang teknik-teknik eh, untuk mengoptimalkan kelarutan dari metabolit sekunder di dalam air, gitu kan? Seperti itu mungkin yang memang perlu nanti digali lebih jauh, gitu kan? Eh, dan digunakan oleh para apa, petani atau mungkin eh, mereka yang memang tertarik untuk mengembangkan pesticida nabati. Nah, kemudian pengat pengaturan pH juga penting. pH itu bisa gitu karena ada misalkan kalau kita akan berharap akan mendapatkan alkaloid gitu kan. Itu kalau misalkan kita menggunakan air dibandingkan dengan air ditambah apa? air ditambah dengan zat asam, maka itu hasilnya bisa beda gitu kan Jadi pengaturan pH bisa berpengaruh, bisa jadi pelarut itu ada yang, ada yang eh, sifatnya asid, ada yang sifatnya basa. Nah itu juga bisa berpengaruh terhadap nanti eh, apa, kemampuannya di dalam mengisolasi atau melarutkan dari si eh, metabolit sekunder. Nah kemudian juga pengadukan, ya pengadukan juga menjadi sangat penting. Kemudian juga ukuran partikel, jadi semakin kecil ukuran partikel tanamannya akan akan semakin mudah nanti bahan aktifnya larut kemudian juga pemilihan e, pelarutnya. Jadi itu juga menjadi sangat penting. Ini sebagai gambaran ini. Kalau kita menggunakan air, air itu punya polaritas indeks gitu, itu 10 ya. Nah, kalau misalkan nih e, etanol, etanol teh alkohol lah ya. Alkohol itu 5 gitu kan. Kemudian juga metanol kita 5, tapi kalau misalkan heksan itu di sekitar 0 ya, di sekitar 0. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap senyawa yang ada di dalam jaringan tanaman juga itu punya polaritas yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan merendam dengan menggunakan air, nah pasti nanti kalau misalkan senyawa-senyawa yang punya polaritas indeksnya rendah, katakanlah nol, gitu kan, atau satu, dua, tiga, mungkin tidak akan terambil, tidak akan larut di air. Karena sama, kalau kita mencampurkan minyak dengan air kan nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau yang sifatnya non-polar itu, itu punya polaris indeks yang rendah. Jadi dia nggak bisa larut di air, jadi sifatnya seperti minyak. Nah, jadi kalau kita hanya menggunakan air, maka nanti otomatis yang terambil hanya apa? Hanya senyawa-senyawa yang punya polaritas indeks di sekitar angka 10 gitu kan. 9 keambil, 8, 7, yang 5 juga ada, tapi makin sedikit gitu kan. Nah, Fase apa? Kalau kita akan mengendalikan katakanlah serangga, kemudian kita berharap efek kontaknya kuat, semprotkan bisa eh, apa segera mendapatkan efek kontaknya katakanlah mati. Nah kalau kita menggunakan air gitu kan, maka mungkin kemampuan si racunnya untuk untuk mempenetrasi si kulit serangga itu menjadi kurang gitu ya. B Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan air saja atau hanya gunakan air. Gitu ya, untuk meng, me, mengisolasi senyawanya untuk merendam. Untuk maka mungkin harapannya kalau kita aplikasikan ke daun tanaman daunnya dimakan oleh ulat dan nanti si racunnya masuk ke dalam apa darahnya serangga lewat dinding ususnya serangga seperti itu dan prosesnya agak lebih lama mungkin kelebihan juga nanti e, efek antipidannya seperti itu ya nah jadi, jadi kualitas menjadi sangat penting untuk kita pahami jadi, jadi apakah akan menggunakan air metanol saya pernah nguji tiga jenis tanaman meta jadi itu eh, pertama gibelia kemudian satu lagi adalah saliara, ya eh, lantana kamara, dan satu lagi eh, ajuga australis saya waktu studi S2 waktu itu ternyata memang yang aktifnya beda-beda seperti -beda, itu ya ada yang memang bagus diekstrak dengan menggunakan metanol ada yang bagus diekstrak dengan menggunakan heksan, gitu. ada yang bagus diekstrak dengan menggunakan bensin, gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi ketika kita ngekstrak dengan katakanlah air, direndam dengan air nggak bagus, itu nggak berarti nanti tanamannya itu nggak berpotensi sebagai pestisida. Bisa jadi nanti mungkin diekstrak dengan menggunakan metanol atau yang lainnya. Demikian juga kalau kita ngekstrak dengan menggunakan alkohol, etanol, nggak bagus nih. Jangan-jangan kalau pakai air bisa, gitu kan? Lebih bagus. Atau mungkin kalau pakai kloropom bisa. Jadi jadi eh, kita tidak tahu yang aktif itu ada di mana ya senyawanya atau kualitas indeksnya. Ini juga ada titik didihnya ya kalau titik didih air itu 100 ya. Jadi nanti otomatis tidak bisa diuapkan tapi kalau etanol yang lain-lain masih lebih mudah ya. Eh, nah ini juga sama kelarutan aja dirahatin. Aja diratin adalah eh, senyawa aktif dari tanaman nimba atau dari minyak nimba gitu kan. Nah, jadi kalau aja dirahtin itu kalau kita merendam misalkan daun nimba atau biji nimba, serbuk biji nimba di dalam air, maka si aja dirahtin itu sukar larut di situ gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan etil asetat, etanol itu baru tuh gitu kan, mudah-mudah larut. Nah, jadi jadi jangan berpikir misalkan kita dapat nih daun nimba gitu kan, kita rendam di air gitu kan kok ini nggak efektif ya gitu nah bukan berarti memang tidak berpotensi itu si daunnya atau tanamannya ya mungkin kita eh, ya harus menggunakan yang lain pelarutnya atau kalau mau tetap menggunakan air ya kita mungkin tambahkan serpaktan dulu supaya nanti bisa bisa apa mengikat juga zat-zat yang sifatnya semi polar sama seperti kalau kita mandi tadi kalau kita menggunakan sabun maka juga saya saya misalkan nih wajahnya berminyak kalau misalkan saya pakai sabun ya minyaknya ya luntur larut di air seperti itu prinsipnya jadi jadi ada beberapa teknik yang harus kita kuasai supaya nanti juga kita bisa mendapatkan minyak yang atau bahan aktif yang dimaksud ya seperti itu nah sempat kita waktu itu di saya lupa di tegal atau berbes ya ada pelatihan untuk ekstraksi dengan menggunakan teknik pressing jadi jarak nimba di press ya sehingga nanti kita bisa mendapatkan ini ya ini minyak, misalkan teknik pressing e, jadi minyak jarak, minyak nimba, ini alat yang sederhana, gitu ya dan ini hasilnya ya minyak jarak kemudian minyak limba kemudian e, nah ini jadi saya waktu S3 itu e, secara tidak sengaja gitu kan saya ngujinya minyak atsiri waktu itu oleh pembimbing gitu ya oleh, oleh promotor tetapi ternyata yang dikirim oleh perusahaan di sana ada satu yang terselip itu minyak uh, edible gitu kan bukan namanya sunflower oil dan ternyata sunflower ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan minyak natsiri, gitu ya terutama terhadap palat buah uh, untuk opi posisinya penghambatan posisi dan dan ternyata setelah diuji memang memang uh, apa cukup baik ya meskipun memang efeknya tidak efek toksin tapi ke arah uh, slippery efek jadi mempunyai efek licin ya seperti itu jadi jadi minyak nabati pun juga ternyata bisa digunakan meskipun tidak tidak bersifat apa toksik jadi ada ada yang sifatnya edible untuk minyak nabati ada yang non edible nah kebanyakan mungkin yang banyak kita gunakan adalah yang non edible minyak jarak minyak nimba gitu kan tapi yang yang sempat saya coba juga yang minyak kelapa juga ternyata bisa juga digunakan ya karena memang ada minyak ada apa sifat itunya iritan ini untuk teknik destilasi sudah diulas tadi oleh prof agus ini juga destilasi sama nah ini untuk formulasi gitu kan Nah, jadi tahapan berikutnya adalah formulasi. Jadi kami ini membuat beberapa formulasi dari minyak nabati itu termasuk nimba dan ini hasilnya. Jadi kalau dikatakan bagus formulasinya ketika nanti dicampur dengan air berwarna putih ya sama seperti kalau kita beli pestisida yang formulanya EC gitu kan. Jadi akan membentuk emulsi. Jadi ini minyak, ini formulanya. Nah, kemudian nanti setelah dicampur dengan air akan berwarna putih. Nah, itu mungkin kriteria secara fisik yang baik otomatis nanti harus diuji lagi kalau untuk nanti eh, apa bioaktivitasnya. Jadi bisa ada komponen lain. Jadi pengemulsi yang harus kita tambahkan di situ. Nah ini terakhir mungkin dua lagi yang yang harus kita perhatikan adalah eh, dari sisi pengemasan dan penyimpanan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi pestisida itu baik itu yang sintetik maupun yang nabati, gitu kan? itu bisa rusak karena beberapa faktor. Pertama adalah karena hidrolisis. Jadi, nah, mengapa kita kalau ngekstrak dengan air nggak bisa disimpan lama? Karena memang akan terjadi proses hidrolisis. Jadi reaksi antara bahan aktif dengan air. Sehingga nanti terjadi degradasi dari senyawa aktifnya. Ya, nah, jadi eh, itu mungkin. Jadi makanya kalau kita bikin formula Ya harus kita pastikan sebelum diekstrak maka tanamannya harus betul-betul kering. Kalau ada airnya nanti diekstraknya ada air dan nanti ketika disimpan nanti akan sedikit demi sedikit nanti mendegradasi isi airnya itu si apa bahan aktifnya. Potolisis. Jadi jangan sampai tadi ketika e, menyiapkan si tanamannya itu dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari itu bisa rusak. Atau setelah jadi produk gitu kan, misalkan kita sering ke toko pertanian itu kalau kalau pesticidanya itu terus setiap pagi itu terpapar sinar matahari itu bisa merusak bahan aktifnya meskipun itu yang sintetik bisa bisa berkurang jadi itu juga harus dihindari ya makanya juga kita beli kemasan yang memang kedap ya kedap cahaya oksidasi jadi kalau sudah dibuka oksigen masuk gitu kan ya otomatis nanti itu oksigennya itu bisa bereaksi dengan dengan bahan aktif dan nanti eh, apa mendegradasi bahan aktifnya suhu tinggi jadi penggunaan eh, pengguna suhu tinggi makanya ketika transport mungkin disimpan di apa mobil bak terbuka si di belakang kenapa panas itu bisa juga pengaruhnya nanti ke biodegradasinya. dan juga biodegradasi dengan dengan apa dengan apa jamur bakteri maka ada beberapa memang produk yang ditambahkan kalau untuk insektisida dikasihkan katakanlah antimikrobanya supaya nanti memang bisa mengurangi degradasi karena itu dan terakhir ini mungkin produk yang apa ada di lab kami. Ini ketua tim penelitinya ada Prof Danardono, gitu kan. Masih belum diregistrasi tapi sudah kita hasilkan dan uji mungkin perlu tahapan berikutnya untuk registrasi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Bapak Dr. Yusuf atas materinya yang sangat eh, menarik eh, karena memang eh, yang sering ditanyakan itu tentang cara pembuatannya seperti apa terus tanaman yang digunakan jenis tanamannya apa apa boleh dicampur atau tidak biasanya para sobat tani memang bertanya yang seperti itu itu dan memang eh, kami pun secara pribadi tertarik dengan pestisida nabati ini karena memang apa keragaman eh, hayati di Indonesia itu sangat besar sehingga kemungkinan untuk pengembangan pestisida nabati itu eh, sangat terbuka gitu dan bisa dilakukan oleh para sobat Tani di daerahnya masing-masing. Eh, baik sobat Tani Uh, nah. Sekarang sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Uh, silakan untuk sobat propaktani yang mau uh, bertanya secara langsung raise hand. Kami buka kesempatan untuk uh, dua penanya saja karena penanya yang lain yang di uh, live chat maupun di YouTube ini sangat banyak uh, juga. Partisipannya di sini juga sangat banyak, tadi mencapai 506, sekarang 465. Lumayan eh, cukup banyak yang tertarik rupanya dengan pestisida nabati ini. Silakan, ada yang raise hand? Bapak Muhammad Jono. Ya, Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ini materinya cukup bagus, Pak, tentang pestisida nabati. E, terkait penggunaan, Pak, ini yang paling banyak. Saya penyuluh pertanian, Pak, dari kota Bogor. Oh, iya, iya, iya. Mengapa, Pak? Ini terkait pengendalian penyakit keriting pada tanaman cabai, Pak. Sebenarnya ini bisa dikendalikan dengan pestisida nabati atau tidak? Terus bahannya seperti apa? Yang pertama Pak. Ini kan yang kedua terkait dengan apa? Tadi pertanian organik. Nah, apakah dengan menggunakan apakah budidaya organik ini seandainya menggunakan pestisida nabati Nah, di dalam pestisida nabati itu apakah tidak ada terkait campuran bahan kimia di dalam proses pengelolaan? Sudah Pak? <laughs> ya cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Uh, terima kasih. Uh, mungkin yang pertama kepada Profesor Agus Kardinan, silahkan. Prof. Iya terima kasih Pak Muhammad Jono. Jauh-jauh nanya, kita satu kota bertak aja ke saya. Siapa ini? Ya, kita sama Bogor, ini ya, apa ya, Pak? Pak Muhammad Jono, penyuluh daerah mana, Pak? Wilayah Kecamatan Bogor Barat, Pak. Bogor Barat jadi gini, Pak. Eh, saya jawab dulu, yang pestisida nabati ada bahan kimianya, enggak? Enggak ada. Pak maksudnya gini: bahan kimia itu maksudnya pestisida kimia sintetis atau bahan kimia lainnya? Tapi kalau tadi contohnya pestisida nabati pembuatan nimba ya yang tadi Pak Yusuf jelaskan dia pakai pakai eh, apa bahan-bahan eh, pelarut yang eh, bahan kimia ya alkohol itu bahan kimia ya ada bahan kimia itu seperti pakai metanol itu bahan kimia tapi kan nanti itu eh, bukan pestisida sintetis ada juga kalau yang dengan air ya kalau air mungkin bisa disebut bahan kimia ya kimia juga sebetulnya jadi uh, yang disebut kimia itu ya kimia yang diperbolehkan dalam pertanian organik ya, tapi bukan kimia, kimia pestisida uh, sintetis kimia gitu. Karena hampir semua itu maksudnya kimia. Penambahan deterjen gimana Pak? Deterjen rekan. boleh saja. Deterjen boleh, tapi deterjen itu jangan yang pemutih apa kayak rinso. gitu ya. Itu deterjen hanya. Jadi gini, deterjen itu adalah uh, emulsifier. Emulsifier itu manfaatnya untuk mencampurkan fraksi minyak dengan air, contohnya minyak serai dengan air atau minyak kelapa dengan air kan tidak akan tidak akan larut, tapi yeah, yeah. kalau pakai air sabun itu akan larut terjadi emulsi warnanya putih kayak tadi oleh Pak Yusuf diperlihatkan itu ada uh, emulsifier gitu jadi uh, bisa itu air sabun sabun ini aja lah sabun cair yang ringan-ringan gitu ya jangan yang pakai apa uh, rinse pemutih itu. Nah itu bahayanya itu bisa uh, ini menetralkan atau merusak daya racun pestisidanya kalau pakai pemutih itu. Jadi boleh aja diterja boleh diperkenankan. Nah ini cabai keriting keritingnya oleh apa? Kalau keritingnya oleh trips atau apa? Uh, ya gunakanlah banyak pestisida dicoba. Contohnya dengan biji mimba ya yang tadi Pak Yusuf yang pernah dikembangkan dia itu sistemik dia itu yang sistemik bisa meresap dan dia itu uh, action-nya itu mode of action-nya cara kerjanya banyak. Dia sebagai repelan pengusir bisa, sebagai pestisida toksik bisa, sebagai penghambat metamorfosa bisa banyak gitu. Nah coba aja itu banyak banyak caranya. Jadi tidak bisa dikhususkan uh, oleh apa. Salah satunya oleh biji limbah bisa, oleh akar tuba juga bisa, nikotin bisa. Pada, pada intinya. Dicoba dulu, karena ini setiap lokasi harus ada sifatnya kalibrasi, gitu Pak Muhammad Jono. Siap, gitu siap. ya, Pak Jono ya? Siapa, siapa? Siap, siap. Eh, barangkali Pak Dr. Yusuf mau menambahkan. Okay, baik, menambahkan kasih yang terkait dengan tadi untuk mengatasi uh, keriting pada cabai, memang ya, seperti disampaikan oleh Prof. Agus, mungkin harus diketahui dulu itu penyebabnya apa kalau memang karena virus mungkin yang bisa dilakukan ya tadi gitu kan mencegah penularan supaya nanti vektornya bisa terkendali dan nanti serangannya bisa dibatasi. Tapi kalau memang uh, itu karena trips gitu kan atau mungkin juga karena serangan kutu daun gitu kan ya uh, bisa aja kita kita gunakan pestisida nabati untuk untuk mengatasi itu. Cuman memang kalau kita berbicara pestisida nabati itu kan dari sisi tingkat efikasinya beda-beda. itu biasanya kalau kalau pestisida nabati yang memang sudah di apa sudah di ter register di komisi pestisida itu biasanya eh, kalau si pestisida nabati itu punya eh, tingkat efikasi itu di atas 70 persen syaratnya biasanya gitu kan. jadi kalau yang belum terregistrasi kita buat sendiri gitu kan ya mungkin bisa di atas dot, juga bisa di bawah gitu kan kita hanya kita sendiri mungkin yang nanti uh, mengetahui setelah kita melakukan percobaan nah kalau misalkan memang itu uh, ternyata punya tingkat efikasi yang tinggi maka otomatis ketika terjadi serangan gitu kan karena ada kutu daun tris, maka itu bisa kita aplikasikan langsung dan itu bisa bisa uh, uh, cukup cepat mengendalikan tapi kalau memang tingkat efikasinya masih uh, apa masih relatif rendah gitu kan di bawah 50%, maka mungkin kita tidak bisa menunggu sampai si uh, si hama atau penyakit itu berkembang, maka lebih ke arah mungkin preventif supaya nanti juga uh, kita bisa mengoptimalkan efek antividan, efek uh, iritan, efek anti oposisi -OP sehingga nanti memang serangan pada tanaman bisa bisa di apa di, ditekan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita juga tidak bisa nanti mengadakan yang dapati itu kalau memang belum diketahui efektivitasnya setelah misalkan terjadi uh, ledakan nama atau serangannya cukup parah gitu kan. Jadi lebih baik mungkin ke arah preventif uh, kalau memang pestisida nabatinya itu belum uh, apa, mempunyai efektivitas yang yang apa selevel dengan yang uh, sintetik seperti itu. Tapi bisa hilang di apa ya? Maksudnya, bi maksudnya bisa membu membunuh apa tuh? Yang sejenis kutu trips tadi, pak? Iya. kalau saya yang sudah sering ke kutu daun ya. Kalau kutu daun yang apis gosipi di cabai, kemudian hmm. uh, di apa uh, tanaman yang lain gitu kan sudah saya coba dan itu memang bisa dikendalikan dengan uh, pestisida nabati. Jadi kalau seperti kutu daun memang relatif lebih itu ya lebih mudah dibandingkan uh, dengan ulat ya kalau ulat kadang-kadang kalau udah mencapai instar apa empat tiga empat lima menjadi sangat susah tapi kalau kalau untuk kutu daun relatif lebih lebih mudah untuk mengendalikannya kalau kita menggunakan pestisida nabati seperti itu saya tambahkan pak saya tambahkan pak itu, dan kalau, untuk kalau, pasaran pestisida nabati ini pak di toko-toko pertanian ini kan jarang ada Pak. Saya coba mencari kemarin karena ada terjadi serangan. Itu memang tidak dijual bebas atau gimana Pak ya? Siapa jawab saya ini? Mangga, Prof. Begini Pak Muhammad Jono, saya tadi jelaskan ada beberapa pestisida nabati sudah dijual bebas. Tapi syaratnya tetap satu kalau dia mengakui organik harus disertifikasi organik dulu. Dan keduanya ya harus daftar Kompes tidak sembarangan dijual bebas di pasaran. Nah itu yang daftar itu baru-baru sedikit ya bisa dihitunglah dengan jari lah Pak Yusuf yang mungkin tahu ya masih sedikit makanya banyak produsen pesticida nabati itu protes jangan disamakanlah dengan sintetis syarat-syaratnya dipermudah gitu. Tapi ada beberapa yang sudah dapat izin edar kalau yang belum dapat izin edar ya nggak akan ada di pasaran. Nah saya tadi mau menambahkan betul Pak Yusuf kalau cabai itu karena kena virus nggak ada obatnya Pak Umar Jono, cabut bakar oh nggak ada pak ya oh nggak ada nanti virusnya itu menularkan ke yang lain nggak lah ya sampai sekarang tuh dicabut, nggak ada virusida yang mantap ya saran saya kalau itu kena virus cabut aja dibakar dari nanti uh, dia menularkan ke yang lain gitu kalau masih hama betul kalau Pak Yusuf masih bisa ditanggulangi dengan beberapa jenis gitu oke okay, ya, ya, jadi pak terang, ini persemayan ini pak banyak terima kasih uh, Gimana Pak Jono, sudah cukup? Cukup Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Uh, ya. uh, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi di hmm. uh, live ini, silakan. Saya langsung. bertanya Pak, saya Pak. Uh, siapa? Pak Utama Pak. Pak Utama Kayu saya Pak. Pak Utama Kajo? Ya. Dari masyarakat singkong Indonesia Pak. Iya iya. Saya pertanyaan nah. pertama itu yang efektif untuk mengusir kutu kebul atau kutu putih di tanaman singkong itu apa resepnya Pak? Pertanyaan kedua, apakah buah Makota Dewa cukup efektif untuk kita buat juga pestisida Pak? Pertanyaan ketiga ini terkait dengan penanya pertama, sudahkah didorong industri kecil untuk membuat PT Sita Nabati sehingga tersedia bagi para petani setiap saat? Tiga pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, mungkin yang pertama silakan Prof Agus, Pak. Ya, baik. Itu uh, pertanyaan pertama kutu kebul di singkong, Pak ya? Singkong, Pak. Betul, Pak. Itu terjadi ah. di Sumatera Barat, Pak. Harga 4.000 menjadi 6.000 singkong karena rusak oh. bagian besar tanamannya, Pak. Rusak oh, tanaman. Tapi bukan-bukan ini, bukan tungau, Pak. Bukan, Pak. Kutu kebul, Pak. Karena ya. tanaman singkong di Sumatera Barat itu umumnya untuk dibuatkan keripik. Oke, okay. ini saya belum belum punya pengalaman singkong kutu kebun di singkong, pak, yang banyak di singkong itu kan tunggung. Tapi mudah-mudahan gini, pak, kutu kebul itu agak sulit dikendalikan dia karena ada lapisan lilinnya, pak. Yang putih jadi kalau, itu ya, pak? Itu lilin, pak. Ya, jadi dia tuh kalau disemprot tuh biasanya uh, sulit masuk di situ gitu. Nah itu uh, beberapa cara yang pernah saya lakukan dengan petani. Itu uh, harus di, bukan harus, ya. Dicoba disemprot dengan uh, air sabun, sehingga dia itu kan bisa-bisa uh, penetrasi dan dibersihkan. Itu air sabun aja, jadi dipakai itu uh, mudah-mudahan bisa mengurangi, karena disemprot dengan uh, larutan yang bersifat cair, dia itu tidak bisa menembus ke dalam, tapi ya, takut juga takutnya sangat. nembus ke singkongnya, Pak, karena itu kan dibuat keripik, Pak. ya. Saya belum belum punya pengalaman uh, di situ, tapi saran saya biar aman tuh coba dulu dengan uh, air sabun aja dulu biar tercuci gitu. Keduanya uh, sarannya ada produsen pesticida nabati biar tersedia buat petani. Ya kembali pak, selama itu tidak dikomersilkan boleh, tapi kalau sudah masuk ke toko-toko harus ada izin edar pak. Kalau nggak ada izin edar nanti bisa kena bapak bahaya itu. Nah jadi uh, untuk izin edar juga tidak mudah dan tidak murah gitu. Tapi kalau selama ini diperbolehkan juga lah kalau petani membuat sendiri untuk keperluan sendiri asal jangan buat di toko-toko aja. Itu yang satu lagi tadi apa ya? Makota Dewa Pak. Makota Dewa, saya belum belum mencoba uh, efektivitas Makota Dewa. Saya belum mendengar juga bahwa Makota Dewa bisa untuk pesisir nabati. Dan saya juga mungkin sangat sangat yakin juga Pak Yusuf juga belum mencoba Makota Dewa ya untuk pesisir ya, belum. belum, belum ya? Pak. Belum. Nah, belum jadi. Saya bukannya ahli Ujung, tapi kelihatannya uh, belum juga diunfaat. Pada Danar, Pak Danar Dono, gimana sehat? Saya banyak sekali dulu kerja sama dengan beliau. Sekarang dia sudah jadi produsen pesisida. Wah, selamat jadi miliuner ya Pak Danar Dono. Ya, bagus Jadi, itu Pak Pak Utama uh, yang bisa saya uh, sampaikan. Terima kasih, terima kasih, Pak. mungkin Pak Dr. Rizieq mau menambahkan, baik, uh, nah pertama terkait dengan uh, kutu, kutu kebul, kutu kebul kutu putih. ya, kutu yeah. kebul, uh, kutu kebul dengan uh, kutu putih mungkin agak beda. Kalau kutu kebul itu Bemisia tabaki, kalau kutu putih itu yang myli bug gitu kan, yang apa tuh seperti apa? Uh, jadi uh, agak wah, yang kadang-kadang ya sama-sama itu sama-sama ada lapisan lilin tapi biasanya lilinnya itu agak memanjang memanjang gitu ya seperti itu dan nah, itu yang yang kutu putih tapi sama-sama lah sama-sama emang itu dua sama-sama serangga dari jenis hemiptera gitu kan baik lalat putih yang tadi bemi kutu kebul tadi maupun yang kutu putih memang saya sepakat dengan pak prof agus ya bahwa itu cukup sulit untuk dikendalikan bahkan dengan yang sintetik pun terutama karena tadi punya lapisan lilin yang e, apa melindungi tubuhnya jadi kalau ya memang kalau kita gunakan yang EC mungkin bisa gitu kan tetapi kalau memang yang EC-nya itu kemampuan penetrasinya kurang artinya e, apa e, bahan aktifnya itu sifatnya tidak tidak terlalu non polar mungkin agak susah katanya sifatnya semi polar karena susah nembus gitu seperti itu. Nah, saya sepakat tadi juga ya untuk tahap pencegahan awal mungkin bisa menggunakan apa larutan eh, apa sabun ya itu gitu kan untuk nanti eh, apa nanti bisa segera eh, apa melepaskan eh, si kutu putih atau lalat putih tersebut gitu ya. Nah tapi kalau kita akan menggunakan pestisida nabati, nah kalau kita akan menggunakan tekniknya perendaman dengan air, dugaan saya tidak akan efektif, gitu kan? Nah, yang mungkin bisa adalah kalau kita menggunakan minyak atsiri, gitu kan? Karena minyak atsiri sifatnya non polar, jadi kalau diaplikasikan dia bisa lebih apa? Lebih kuat untuk bisa penetrasi. Jadi kalau kita menggunakan ada beberapa produk misalkan yang eh, saya sempat lihat itu sudah beredar ya seperti Pestor bahan aktifnya itu dia dari diantaranya ada minyak cengkeh ya Nah itu sifatnya nonpolar jadi kalau diaplikasikan dia e, bisa ya karena memang bisa karena sifatnya nonpolar sifatnya seperti minyak jadi bisa bisa nembus gitu ya, Nah itu yang pertama mungkin jadi bisa menggunakan yang minyak atsiri atau bisa juga menggunakan kalau menggunakan bahan dari katakanlah minyak kelapa atau minyak-minyak nabati lain yang edible yang bisa dikonsumsi sebenarnya gitu kan kita bisa formulasi nah itu juga bisa mungkin kalau yang minyak-minyak ya tapi kalau misalkan kita rendam pakai air aplikasikan eh, agak kecil kemungkinan alasannya tadi seperti yang diungkapkan oleh Prof Agus tidak bisa untuk menembus lapisan lilin yang ada di, di kulitnya tersebut nah kemudian e, untuk mahkota dewa mohon maaf saya belum pernah apa menelitinya atau mendapatkan informasi nah untuk industri kecil itu memang yang harus didorong sebenarnya gitu kan mungkin juga dipasilitasi saya sepakat dengan prof agus kalau misalkan e, nanti persyaratan izin edarnya itu bisa diturunkan untuk yang nabati tidak 70 persen keefektifan misalkan agak lebih rendah dari itu mungkin nanti bisa e, apa memperbanyak gitu ya memperbanyak nanti jumlah pengusaha atau mungkin nanti gapoktan-gapoktan punya produk yang bisa dikomersialkan. Tetapi memang selama ini kendalanya adalah ketika diuji oleh lembaga uji, universitas, oleh balai penelitian gitu kan agak terkendala di situ dari sisi efektivitasnya itu agak susah untuk mencapai misalkan keefektifan di atas 70% gitu kan dibandingkan dengan kontrol. Nah, itu yang yang memang kenapa karena memang tadi jadi karena ya lebih jadi tidak bisa lama untuk nanti melindungi tanaman ya. Jadi aplikasinya seminggu sekali gitu kan. Jadi agak beda. Jadi mungkin perlu diturunkan gitu ya. Sebenarnya kalau memang nanti mau didorong karena jika tidak ya seperti sekarang kondisinya petani menyari, nyari susah untuk menyari pestisida yang yang memang nabati di, dijual di toko-toko pertanian seperti itu. Pak izin tanya Pak, apakah asap cair efektif untuk kutu putih atau kutu kebul Pak? Asap cair Pak. Mangga, Prof Agus, mungkin saya belum pernah meliti untuk yang itu. Gini, asap cair ini kita asap cair. Asap cair itu uh, itu bisa ter terbuat dari beberapa bahan, ada, -ada dari kayu, ada dari pinus lain-lain. Tapi sampai saat ini, toksisitas asap cair itu rendah. Jadi dia tidak untuk membunuh. Yang ada itu dia itu bisa sebagai repelan, uh, ovipositan uh, mengurangi. Uh, Oh, ke apa keinginan bertelur itu atau pengusir bisa pak asap cair tapi untuk disemprotkan membunuh hama seperlitian saya se beberapa kali tidak sampai bisa membunuh tokcer gitu lebih lebih kalau ditarget di di 70 persen wah mimpi itu pak Yusuf visi abad itu 70 itu terlalu berat lah ke kompes nih cobalah di setel dikit lah biar berkembang jangan 70 gitu asap cair paling hanya 50 dia bisa membunuh itu dan itu pun konsentrasinya tinggi jadi asap cair dalam hal ini bukan untuk sebagai pembunuh ya, bukan toksiknya bukan itu, tapi dia sebagai pengusir penolak gitu, jadi penghambat, penghambat aja dia untuk preventif aja itu asap cair. Itu ya Pak Utama ya. Terima kasih Pak. Ya kita cukup mengusir dulu Pak, jangan sampai. Ya. <laughs> ya. ya Dan kalau bisa juga sekalian saya. keluarga berencana kutu putih itu terkendali gitu. Betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Utomo Kajo, atas eh, pertanyaannya. Eh, mungkin kita eh, membahas ke pertanyaan yang ada di chat, baik di eh, live chat ini maupun di eh, YouTube, karena ada sebagian penonton yang menonton di YouTube juga. Ini cukup banyak pertanyaannya. Pak Profesor Agus sama Pak Dr. Yusuf. Ada sekitar 30 pertanyaan ini. Eh tapi ada beberapa yang sama, kita rangkum aja. Eh, yang pertama mungkin pertanyaan tentang eh, minyak selasih gitu. Minyak selasih atau repellent eh, penarik lalat buah. Eh Terus ada yang bertanya bagaimana cara membuat perangkap dan cara mendapatkan minyak selasih. Terus apakah bawang putih sebagai pestisida alami lebih bagus dibandingkan dengan selasih? Mungkin ini untuk Prof Agus Kardinan. Silakan Prof. Untuk pertanyaan tentang uh, minyak cair minyak selasi ini. Baik, terima kasih. Uh, pertanyaan sangat bagus. Tapi saya juga ingin ini juga ada yang lupa tadi Pak Dirjen uh, uh, semangat sekali dengan biosaka ya. Iya. Itu investisi dana ya Pak Yusuf kan ya, dari dari tanaman ya. Biosaka kan dari tanaman kan? Iya, Masuk mungkin itu. lebih. Uh, seperti ya bisa mungkin tapi kalau dilihat itunya kan memang tidak terlalu banyak pak ya satu genggam dalam 5 liter jadi saya lebih ke arah mungkin itu sebagai elisitor pak ya jadi eh, memicu tanaman untuk menghasilkan metabolit sekunder jadi efeknya tidak tidak langsung ke ke OPT-nya tetapi ketika diaplikasikan ke tanaman maka itu bisa memicu Eh, tanaman untuk menghasilkan metabolit sekunder yang akhirnya bisa melawan OPT seperti itu. Kalau ya, kalau yang saya pahami seperti itu. ya, ya jadi dari tanaman juga. Cuman eh, ya itulah kalau saya disuruh jujur menjawab ya. saya masih mempertanyakan biosaka itu. Walaupun ya, kalau jawaban saya tidak disukai oleh semua orang ya. Saya masih mempertanyakan biosaka sepertinya magic gitu loh. Magic gitu Jadi ya. mungkin nanti Pak Yusuf terutama dosen-dosen ini coba uh, buktikan secara ilmiah scientific base Benarnya nggak biosaka itu begitu jadi tidak hanya cerita ya tidak hanya katanya nah ini tugasnya dosen-dosen ini saya ingin lihat statistiknya mana scientific scientific base-nya mana karena saya lihat ini diberita dari UGM dari IPB dari universitas mana gitu tapi saya tidak melihat datanya yang scientific mana gitu. Nah ini saya tantang Pak Yusuf dan teman-teman kepada Nar yang lain. Coba buktikan. Uh, saya minta datanya, scientific base nya mana Osaka itu uh, efektif, gitu ya. Dia tantangan buat kita bersama Jangan sampai nanti kita bicara hanya katanya-katanya. Oke, okay, jadi uh, saya coba menjawab uh, pertanyaan ini. Bagus mana selasih dengan buang putih? Yang nggak bisa dibeda, nggak bisa dibandingkan lah ini. Bagus mana motor dengan kuda? Nggak bisa. Jadi ini dalam hal apa bagus mananya buang putih dan selasih gitu ya? nah ini kalau salah uh, sih bagaimana cara membuat perangkapnya mudah sekali pak itu uh, salah satu cara ya dari uh, botol mineral itu kita lubangi aja ada tiga lubang atau empat lubang gitu nanti di dalamnya kita gantungkan uh, kapas yang ditetesi oleh minyak selasi itu sudah simpan di pohon itu nanti si hama lalat buah itu akan masuk melalui lubang di bawahnya pakai air dikit lah. nanti begitu masuk dia akan terperangkap dan mati gitu. Nah ini e, bagaimana cara mendapatkan e, minyak selasih atau minyak selasihnya ya? Kalau mendapatkan selasih banyak tanaman selasih itu saya pernah ke daerah Sumedang itu ada kebiasaan penduduk sana itu kalau mau nyekar ke makam sudah ditaburi oleh selasih. Sehingga sekitar pemakaman banyak tanaman selasih. Tapi nggak tahu sekarang ya. Nah itu tanaman selasih banyak sekali dia tumbuh liar di mana-mana kalau memerlukan minyak selasi atau metilegenol, eh, ya gampang Pak. Gampang lah kalau nanti eh, saya juga suka memproduksi. Kalau untuk penelitian perlu apa-apa bisa hubungi nanti saya. Itu aja. Jadi eh, itu aja mungkin. Jadi jawaban yang tadi itu bawang putih dan selasi nggak bisa dibandingkan karena nggak tahu eh, dalam tujuannya Pak. Gitu. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Moderator. Terima kasih Prof. E, pertanyaan selanjutnya mengenai asap cair. Banyak juga ini yang tertarik tentang asap cair batok kelapa atau asap apa cuka e, kayu. E. Yang pertama, e, asap cair batok kelapa mengandung asam asetat dan metanol. Apakah asap cair bisa digunakan sebagai pelarut organik? yang dipakai asap cair, grade berapa, terus <tuh> e, aplikasi dan penyemprotannya mungkin seperti apa untuk asap cair, ini Prof. E, Silahkan Prof. Ya, kembali saya jelaskan tadi kepada Pak Utama ya, asap, tersebut Pak Utama. Asap cair itu, ini dari batok kelapa, Betul kandungannya itu ada beberapa salah satunya asam asetat ya. Nah, ini eh, apakah sebagai pelarut organik terus terang saya belum pernah melakukan eh, dia sebagai pelarut gitu. Karena itu masih didominasi juga walaupun itu wood vinegar, cuka hmm. yaitu wood vinegar. Tapi ini kebanyakan itu masih mengandung airnya kandungan airnya masih tinggi sekali. Jadi kalau sebagai pelarut yang pelarut air aja, bersifat bersifat polar gitu. Dan saya belum pernah e, menggunakan sebagai pelarut. Dan walaupun menggunakan pelarut, tidak akan jauh seba, sifatnya seperti pe, menggunakan pelarut air bersifat polar yang, yang terambil nanti bahan-bahannya. Nah untuk aplikasi, ini harus ada kalibrasi. Jadi aplikasi untuk apa? Dicoba dulu. Jadi e, dalam pesisiran abadi, tidak bisa distandarisasi konsentrasinya atau dosisnya konsentrasi contohnya 5 cc per liter, 10 cc per liter atau berapa gram per liter nggak bisa karena setiap bahan pesticida nabati akan berbeda. Berbeda dari tempat pemetikan, berbeda dari umur tanaman, berbeda dari bagian tanamannya. Nah, jadi ini harus ada pengujian awal dulu yang dimaksud itu adalah kalibrasi begitu. Itu enggak dari saya. Eh, terima kasih. Eh, pertanyaan selanjutnya ini tentang bubur bordeaux. Nah, mungkin cara pembuatannya, kemudian dosisnya itu seperti apa, Prof? Eh, silakan, Prof. Ya, bubur bordeaux itu gampang, Pak. Lihat aja di Google, di Googling lah. Banyak internet. Ketika ya bubur bordeaux. Wah, itu udah umum sekali berapa gram bubur California ada dan memang itu sudah dipakai luas sekali e, cara pembuatannya berapa gram bagaimana kan ada termasuk prosesnya gitu jadi e, silakan akan lebih mudah e, di googling aja di internet sudah sangat lengkap itu pak terima kasih prof e, selanjutnya mungkin e, yang tadi mungkin di tayangan ada yang Pengendalian gulma menggunakan api, gitu. Nah, ini yang bertanya bagaimana pengaruhnya terhadap mikroorganisme dalam tanah. Ya? Penggunaan pengendalian gulma dengan api tersebut. Terima kasih, Prof. Ya, jadi istilahnya itu flame weeding, ya. Flame weeding itu pemanasan. Jadi ini tidak tidak berarti dibakar, ya, bukan bukan dibakar, tapi dilayukan, dimanaskan tentu saja dampak panasnya terhadap mikroorganisme dalam tanah ada, tapi tidak akan tidak akan sebesar kalau dibakar. Dibakar panas sekali. Dan hal ini saya pikir para ahli di dunia juga sedang mempertimbangkan tidak terlalu banyak dampaknya terhadap mikroorganisme. Karena ini di negara-negara maju sudah, sudah sering digunakan frame wedding ini yang mereka tahu bahwa dampak negatif herbisida itu sangat tinggi ya sangat tinggi. Ya bisa itu bisa, bisa mencemari perairan, bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Sehingga mereka menggunakan uh, frame weeding ini terutama dalam pertanian organik. Jadi terhadap organisme dampaknya ada, tapi tidak sebesar kalau dibakar gitu pak. Terima kasih. E, pertanyaan selanjutnya ini saya rangkum mungkin apakah pestisida nabati dapat menyebabkan resir resistensi, resurgensi atau efek-efek yang lain yang sama yang seperti ditimbulkan oleh pestisida sintetik. Ya, ya terima kasih. Kalau mengenai kemungkinan terjadi resistensi, resurgensi, uh, toleransi, mungkin saja bisa. Cuman begini, uh, bedanya pestisida sintetis dan nabati begini. Kenapa sintetis lebih lebih memungkinkan terjadi resistensi? Pestisida sintetis umumnya terdiri dari satu bahan satu jenis bahan aktif. Sehingga kalau si itu menghadapi musuh satu jenis dia sudah bisa mengantisipasi. Wah, ini mukulnya tangan kirinya yang hebat atau tenangan yang hebat dia bisa mengantisipasi. Tapi kalau pestisida nabati itu multiple active ingredient. Jadi bahan aktifnya banyak. Contohnya di limbah ada jadi rahtin, ada salanin, ada nimbin, banyak itu jadi musuh itu ini mana yang mau dilawan ini banyak di piretin, piretin ada piretrin uh, ada banyaklah jenis-jenisnya ya karena tadi Bimba itu nah sehingga karena multiple ingredient ini terdiri beberapa jenis bahan aktif itu lebih lama terjadi resistensi resurgensi dibandingkan yang bahan aktifnya itu tunggal gitu jadi uh, terjadinya mungkin mungkin tapi jaraknya lama lah dan sudah terjadi pada piretrin dari piretrum ini sudah ada tapi kenapa terjadi resistensi pada piretrin? Ya karena dari bunga piretrum itu yang terdiri dari beberapa jenis itu ada sinerin, palmolin, sinerin, piretrin diisolasi bahan aktif piretrinnya saja dibuat pestisida sehingga terjadi yang sintetis itu. Tapi kalau yang pestisida yang dari tanaman dari bunga piretrum itu belum pernah diberitakan. Tapi dari yang bahan aktifnya tunggal piretrin itu sudah terjadi. Jadi itu Pak lebih lebih lambat terjadinya uh, proses resistensi dan sorbensi dibandingkan dengan yang uh, sintetis. Terima kasih Prof. Mungkin Dokter Yusuf mau menambahkan tentang Baik. resistensi, resistensi dan lain-lainnya. Baik. Nah pertama saya sepakat dengan Prof Agus bahwa perbedaannya antara sintetik dengan yang nabati Di antaranya karena kalau yang sintetik itu biasanya hanya ada satu bahan aktif, kemudian ya paling banter dua atau tiga sehingga memang itu eh, sangat eh, apa ya sangat memperbesar peluang si serangga itu menjadi resisten seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang pestisida nabati itu banyak aktifnya banyak gitu kan sehingga memang bisa memperlambat dan sampai saat ini belum belum saya belum pernah mendengar ada kasus resistensi dari serangga terhadap suatu pestisida nabati. Nah, yang satu lagi tambahannya adalah jadi ada perbedaan strategi antara kita mungkin manusia yang memproduksi pestisida sintetik, gitu ya, dengan tanaman yang memproduksi metabolit sekunder. Jadi kalau kita memproduksi uh, meta kalau kalau kita misalkan memproduksi atau kita sebagai perusahaan pestisida memproduksi uh, pestisida sintetik itu dengan sifat Memang ada tuntutan dari dari petani pengguna dengan efek racun kontak yang kuat seperti itu ya, nah sehingga memang sangat cepat untuk e, nanti menghilangkan gitu ya, atau mematikan serangga-serangga dengan tingkat kepekaan yang yang tinggi gitu. Jadi kita harus paham bahwa sama seperti kita dulu waktu zaman covid gitu kan ada yang awal tahu awal mungkin awal tahun berapa waktu itu ya 2020 gitu ya 2020 awal itu udah ada yang terserang covid ada yang 2021 baru keserang ada yang mungkin baru 2022 terserang ada aja yang sampai sekarang tidak terserang jadi memang ketahanan manusia beda-beda serangga pun beda-beda gitu kan jadi ketika disemprot dengan katakanlah uh, decis 25 ec delta metrin ya demikian gitu kan ketika disemprotkan mungkin kalau yang peka gitu kan sangat peka gitu kan e, tahan ya bisa aja itu mati tapi kalau misalkan sangat tahan enggak gitu kan dan yang kalau yang sangat tahan ini nanti kawin lagi dengan yang sangat tahan maka nanti proporsinya yang peka akan semakin semakin sedikit gitu sehingga nanti akhirnya ya akan terjadi yang namanya resistensi tapi kalau misalkan yang tanaman itu mekanismenya tidak terlalu mengandalkan yang efek Efek aku tadi gitu kan, dia punya katakanlah efeknya antipidan gitu kan, repelen gitu kan, yang itu memang menghindari atau mencegah terjadinya resistensi gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada tekanan yang terus menerus dari si apa metabolisme kunder atau pesnat ke si serangganya gitu. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan kalau pesticida lebih kecil peluangnya untuk memicu resistensi karena memang juga eh, apa bioaktivitasnya beda dengan dengan yang sintetik yang lebih mengandalkan efek akut yang yang cepat. Gitu, sehingga nanti memang akan terjadi eh, apa proses mematikan serangga-serangga yang peka gitu kan sehingga akhirnya terbentuklah populasi yang yang sangat tahan di di dalam lingkungan pertanian tersebut seperti itu. Uh, terima kasih, uh, Bapak Dr. Yusuf. Uh, pertanyaan selanjutnya ini tentang campur mencampur pestisida nabati. ya. Fenomena ini mungkin tidak hanya di pestisida kimia, ada di pestisida nabati. Ini. Mungkin pertanyaannya, efektif tidak apabila kita mencampurkan beberapa jenis uh, pestisida nabati? Terus pertanyaan yang kedua eh, tentang dosis untuk aplikasi gitu. Misalkan ada tanaman mimba, dosisnya berapa? Tanaman ini dosisnya berapa gitu? Di sini banyak sekali pertanyaan tentang dosis. Mungkin bisa dijelaskan eh, yang pertama oleh Profesor Agus Kardinan. Eh, Mangga, berapa? Terima kasih Pak. Uh, jadi saya coba kembali jelaskan seperti tadi saya sudah jelaskan ya, jadi mencampur dua bahan itu ada resikonya ada tiga satu uh, aditif, aditif itu ya ditambahkan, saling membantu aja, satu tambah satu, dua ada antagonis, saling melemahkan, ada sinergis itu bisa melipatganakan uh, daya racunnya gitu, nah contohnya yang sinergis ada piretrin dari bunga piretrum ya ditambah dengan piperonil, piperonil butoxide itu bisa sampai 10 20 kali lipat daya racunnya itu nah itu sinergis dan ini jadi bahaya bahayanya tuh nanti ke sangat beracun sehingga dilarang penggunaannya di dunia ada yang bersifat eh, aditif. Nah, yang pernah saya lakukan, saya juga formulator pesticida nabati. Saya mencampur eh, minyak bimba ditambah dengan minyak tengkeh dan minyak serai. Nah, dia itu jadi saling-saling-saling eh, saling menguatkan. Tapi tidak 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 signifis mendapatkan daya racun. Hanya melengkapi saja. Jadi menambahkan daya daya jangkaunya. Jadi dia bisa sebagai fungisida juga bisa karena ada minyak cengkeh dan minyak serai sebagai insektisida bisa sehingga jadi multifungsi. Nah ada juga yang eh, ini yang antagonis. Contohnya kalau kita membuat suatu formula ditambahkanlah deterjen, rinso atau pemutih lainnya itu kemungkinan tanda petik ya tidak selalu bisa eh, melemahkan racunnya karena tercuci atau, atau terusak racunnya. Jadi hati-hati dengan mencampurnya. Gitu. tapi kebanyakan di pestisida nabati tidak apa-apalah, hanya sedikit yang bersifat sinergis dan antagonis. Nah, mengenai dosis, selama itu belum dilakukan pengujian dan ditetapkan dosis oleh ahli, karena bahannya itu bisa berbeda-beda, kembali dari tempat yang beda bisa berbeda, dari waktu panen berbeda bisa beda, itu harus ada kalibrasi dulu, diuji dulu berapa dosis yang paling bagus. Uji-uji aja, apa 5 cc per liter, apa 10 cc per liter, atau 20 cc nggak bisa digeneralisir di umum, di, di berlaku umum bahwa minyak bimba 5 cc per liter nggak bisa begitu kecuali sudah diuji atau diumpat oleh Pak Yusuf 5 cc per liter bagus untuk hama ini tempel di botolnya anjuran penggunaan itu bisa tapi kalau membuat sendiri cara membuatnya juga belum tentu standar memakai air saja yang terlarut juga yang bersifat polar gitu atau metano beda nanti mengakibatkan dosis dan konsentrasi akan berbeda. Jadi itu jadi situasional kalau mengenai dosis atau konsentrasi, Pak. Ya. Yeah. Eh, terima kasih. Mungkin Pak Dr. Yusuf mau menambahkan. Baik, eh, tambahan saja. Pertama terkait dengan pencampuran pestisida, memang opsinya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus gitu kan. Eh, eh, antagonis, aditif, gitu kan atau sinergis gitu. Nah untuk menghindari terjadinya efek yang antagonis, kalau memang yang sudah jadi pakem gitu kan, eh, termasuk untuk yang di bidang pestisida sintetik itu kalau misalkan ada dua bahan eh, yang sifatnya asam kuat gitu ya, satu lagi pestisidanya basa kuat dicampur itu akan bereaksi membentuk garam seperti itu. Jadi itu yang memang dihindari gitu kan. Kalau di beberapa produk pestisida itu bisa suka ada keterangan kalau yang pestisida ini tidak bisa dicampur dengan pestisida lain yang sifatnya basa kuat gitu jadi karena dicampur akan membentuk garam jadi otomatis nanti uh, tidak bisa digunakan ya karena karena uh, apa sudah berubah lagi senyawa senyawa aktifnya seperti itu. Nah, itu mungkin. Nah, cuman kalau kita ngekstrak dengan menggunakan air ya, paling gini kalau misalkan uh, senyawa aktif tanaman grup yang sifatnya misalkan uh, jadi ada yang berarti kan ini berbicara mengenai asam basa gitu kan. Jadi kalau alkaloid biasanya sifatnya memang kalau yang free alkaloid sifatnya basa, alkaloid jadi alkali gitu ya. E, alkali like jadi sifatnya basa gitu kan. Nah, jadi kalau yang sifatnya basa artinya direndam pakai air mungkin kalau ada bahan lain yang tadi sifatnya apa asam kuat kalau nanti di ini dicampurkan akan membentuk garam gitu kan sehingga nanti mungkin bahan aktifnya kalau memang diaplikasikan dalam bentuk itu menjadi tidak tidak efektif. Tapi saya sepakat dengan Pak Agus kalau untuk PhD nabati mungkin tidak ada bahan yang memang sangat ekstrim asam kuat basa kuat gitu ketika dicampur mungkin nanti ya tidak membentuk garam ya si, si bahannya gitu. Ah. Nah berikutnya uh, nah, ini, ini dosis jadi pertimbangannya adalah dari sisi efektivitas efisiensi dan memang keamanan. Nah pertama dari sisi efektivitas ya Tentunya memang harus diuji terlebih dahulu keefektifannya, gitu ya. Biasanya gini, kalau misalkan untuk yang apa ekstrak air, gitu ya, itu kalau misalkan masih dianggap itu efektif lah, ketika misalkan kita uji dengan katakanlah konsentrasinya sepuluh persen, lima persen, atau maksimal 20% persen efektif gitu ya. Nah itu mungkin ya layak untuk digunakan. Tapi kalau misalkan baru efektif ketika konsentrasi apa konsentrasi tanaman gitu ya di dalam ekstrak airnya itu adalah katakanlah 30%, puluh persen, empat puluh, lima puluh persen, mungkin efektif mengendalikan si apa OPT-nya tetapi otomatis nanti kalau diuji dalam skala luas di lapangan tidak akan efisien karena akan dibutuhkan banyak apa tuh bahan baku dan itu mungkin tidak akan tidak akan terpenuhi dan ya akan apa, tidak menguntungkan secara ekonomi gitu kan jadi ada batasan dosis maksimal yang memang itu akan menjadi pertimbangan kita gitu karena kan tidak mau kita apa serangganya terkendali tetapi kita hanya rugi seperti gitu ya jadi ada pertimbangan tadi ya dari sisi eh, efisiensi dan yang tidak kalah penting juga fitotoksik jadi kalau kita menggunakan minyak Atsiri misalkan, kalau saya pernah menggunakan minyak atsiri di angka misalkan 2% persen, gitu kan? Atau mungkin juga minyak minyak yang apa nabati lain, kalau dua persen ke atas itu biasanya ada pitotoksik seperti itu. Bahkan saya juga pernah uji juga ada bahan dari nabati juga, gitu ya minyak. Itu kalau saya uji satu persen itu daunnya eh, hampir gosong, gitu kan? makanya saya beralih yang tadinya itu untuk Pesnaf ya saya aplikasikan ke rumput gitu kan, rumputnya juga jadi seperti itu herbisida gitu kan, nah jadi juga eh, memang perlu di apa perlu dicek terlebih dahulu gitu kan, bukan hanya keefektifannya ke si serangga, nah juga itu efisien nggak gitu kan, nah memang yang jadi tantangan banyak peneliti di kita gitu kan itu fokusnya hanya di efektivitas gitu kan jadi melaporkan ini efektif mengendalikan 100% katakanlah untuk yang pesnab ya setelah dicek berapa sih konsentrasinya 60% 50% gitu kan ya itu udah nggak akan efisien pasti gitu kan dan dan itu pasti tidak akan applicable di lapangan dan tidak akan mungkin petani secara sustainable menggunakan itu karena ya tidak akan menguntungkan gitu kan nah itu yang yang memang menjadi tantangan di kita sehingga Sebaiknya, ketika nguji itu, gitu kan, kita nguji di dalam tarapan konsentrasi atau dosis yang memang itu masuk range e, efisien, gitu kan. Artinya, memang secara ekonomi itu masih menguntungkan untuk dilakukan, jadi juga termasuk nanti untuk penyediaan bahan bakunya seperti itu. Demikian, mungkin terima kasih, terima kasih atas jawabannya. E, pertanyaannya selanjutnya yaitu: tentang bahan aktif pestisida nabati ini mudah terdegradasi. Terus apa tips buat kami sehingga bahan eh, tersebut bisa bertahan lama? Terus eh, sama daya simpan untuk pestisida nabati itu berapa lama gitu. Ada pertanyaan lagi. Eh mungkin itu dulu. Silahkan eh, yang pertama Profesor Agus. Ya terima kasih. Jadi memang eh, pesticida nabati itu tidak bisa bertahan lama di lapangan mudah terdegradasi. Itulah kelebihannya. Itu jangan dianggap kelemahan, itulah kelebihannya. Karena istilahnya itu pesticida nabati itu hit and run. Hit and run itu dalam penyutup itu pukul pergi, pukul pergi. Nah, ketika pistil nabati digunakan, menghajar hama mati, dia langsung hilang. Tidak ada residu di tanaman. Beda dengan yang sintetis yang persistensinya lama, gitu sampai seminggu ada atau yang yang lama. Lebih-lebih kalau ekstrimnya DDT itu 30 tahun masih ada itu di tanah 20 30 tahun lama tapi sinar itu hit and run. Ketika dia diperlukan, dia hajar, dia pergi. Gitu. Jadi dia jangan dianggap ini kelemahan itu ini kelebihan, jadi nanti ketika di dicek tanamannya ada visi bunganya, wo oh, sudah pergi nabati, tapi kamanya sudah dikendalikan gitu. Nah bagaimana bayar daya simpannya? Biar daya simpannya banyak usahalah. Satu jangan terkena sinar langsung sinar matahari. Botol harus tertutup rapat. Simpan di tempat yang adem dan panas gitu. Itu banyak usaha-usaha itu. Jadi kalau kena sinar matahari dia cepat sekali terdegradasi, botolnya bocor juga terkontaminasi gitu. Itu aja jadi uh, usaha-usahanya. Tapi kalau ingin lebih ada uh, pengawetnya ya. Pengawetnya biasanya itu uh, kalau pesisian nabati ada orang menambahkan juga semacam gula atau molases. Itu pengawet juga. Tapi walaupun dia tidak berpengaruh terhadap toksisitas ya. Tapi ada beberapa produsen, dia tambahkan molasses. Molasses itu ini apa? E, residu tebu, ya? Residu tebu, gitu. Nah, dia sebagai pengawet juga, gitu, ada tambahkan gula. Tapi walaupun tidak berpengaruh terhadap daya racun, hanya daya simpan. Tapi yang paling penting, jangan kena matahari langsung. Jangan di tempat yang temperatur tinggi, gitu. Tempat yang adem-adem aja, dan botolnya jangan bocor. Dan ter, jangan terkena ter, ter, kontaminasi, gitu. Itu aja, Pak, dari saya. Nah, terima kasih. Mungkin uh, Dokter Yusuf mau menambahkan? Masih di-mute Mungkin? Oke, okay. baik. Terima kasih. Uh, tadi sudah diulas ya oleh Prof. Agus terkait dengan apa supaya tidak cepat rusak gitu ya. Uh, paparan ke cahaya matahari dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan nih petani menggunakan eh, tekniknya ekstraksi dengan air direndam gitu kan. Opsinya kan memang bisa membuat nanti air rendaman yang agak kental ya, agak kental. Jadi bisa kan kalau untuk aplikasi eh, perendaman dengan air Konsentrasinya biasanya sekitar lima persen, sepuluh persen, sampai mungkin du, ya sekitar angka itulah ya yang nanti bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, mungkin kita bisa nanti buat ekstrak air yang seratus persen, delapan puluh persen gitu kan nanti baru di di apa di di apa diencerkan ketika akan diaplikasikan. Nah, cuman memang harus, jangan kita simpannya di suhu kamar, harus kita simpannya di tempat berpendingin, katakanlah di di kulkas tapi mungkin juga harus kulkas yang terpisah atau mungkin dikasih tanda lah, jangan sampai nanti apa dianggap uh, itu apa jus seperti itu. Nah, opsinya memang itu disimpan disimpan di di apa namanya itu uh, tempat yang memang uh, suhunya dingin kalau ekstrak air, seperti gitu ya. Nah, opsi berikutnya adalah sebenarnya dikeringkan gitu kan. Jadi kalau kita kalau yang saya pernah melakukan adalah untuk daun titonnya, daun kipait gitu kan, itu dikeringkan dikarung bisa disimpan satu tahun bisa lama gitu kan, baru kita gunakan ya kalau kita akan aplikasi tinggal siapkan ember gitu kan, tambahkan mungkin nanti surfaktan, kemudian nanti tambah tuangkan serbuknya, kemudian nanti aduk-aduk aplikasikan gitu kan, jadi jadi yang kita simpan adalah serbuknya itu mungkin yang yang apa bisa mengatasi untuk eh, apa eh, teknik ekstraksi yang yang biasa gitu kan tapi kalau misalkan kita memang sudah menggunakan teknik ekstraksi gitu kan ya yang penting tadi gitu kan di dalam produknya itu itu nggak ada airnya bagaimana caranya ketika kita akan rendam dengan metanol katakanlah ya harus dipastikan itu betul-betul apa betul-betul kering udah tidak mengandung air sama sekali jadi kalau misalkan kita open misalkan dengan di suhu 50 derajat itu yaitu sampai memang beratnya itu ketika di open udah nggak nggak turun lagi artinya udah nggak ada air di situ. Nah itu kalau yang seperti itu biasanya bisa lebih lama untuk untuk penyimpanannya gitu ya. Yang eh, terakhir Apa tadi ya? Eh, apalagi yang lainnya ya tadi pak ya eh, sudah penyimpanan sudah ya? Okay. dan eh, ya. Oke okay, ya makasih demikian. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir eh, tentang minyak atsiri Eh berapa dosis atau konsentrasi yang efektif untuk minyak atsiri eh uh, mungkin prof uh, Agus ah ini kembali uh, kalau ditanya dosis efektif untuk seraiwangi uh, uh, sulit dijawab untuk uh, targetnya apa untuk hama apa untuk... <laughs> karena uh, seraiwangi juga bisa sebagai fungisida loh. Juga dia bisa ke fungisida juga bisa dan yang paling dikenal serewangi itu adalah uh, ripolan ripolan itu penolak. nah saya uh, sudah membuat formula uh, lotion anti nyamuk dengan bahan aktif banyak serewangi nah ini sudah dulu sudah dijual ke, ke Bali ke Australia itu dari serewangi walaupun katanya baunya bau aki aki tapi orang asing senang sekali sebagai ripolen. nah sehingga yang harus saya tanyakan kalau dosis itu Targetnya apa? Apakah nyamuk? Apakah jamur? Ada juga uh, fungisida? Apakah orang? Saya nggak bisa menjawab kalau ini. Jadi uh, tergantung sasarannya. gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Eh, mungkin Pak uh, Yusuf. Okay, baik. Kebetulan saya waktu S3 meneliti 10 jenis minyak atsiri, tapi yang memang diproduksi di Australia gitu kan ada men tapi perita dan apa leka atau dan sebagainya gitu kan. Saya sudah nguji mungkin dari konsentrasinya 0, sekian gitu kan, 0, sekian uh, persen sampai dengan 2 persen gitu kan. Kesimpulannya mungkin kalau dari saya kalau untuk minyak atsiri itu diupayakan kalau aplikasi tidak lebih dari satu persen, gitu kan? Jadi maksimal satu persen karena kalau kalau mencapai katakanlah dua persen itu akan terjadi efek pitotoksik karena kan panas ya kalau minyak asiri itu panas gitu kan sama seperti minyak kayu putih kena tangan panas jadi kalau misalkan terlalu tinggi bahkan kalau misalkan kita aplikasikan terlalu tinggi ya nanti ketika pas aplikasi juga kalau tidak pakai sepatu tang apa kaki kita misalkan gitu kan kena bisa agak panas sedikit ya jadi eh, kalau saya mungkin maksimal satu persen gitu kan ya mungkin kalau direkomendasi bisa 0,5 persen gitu kan eh, itu mungkin yang yang apa yang standar karena kalau terlalu tinggi juga nanti biaya per hektarnya menjadi tinggi ya untuk untuk apa untuk biaya penyediaan apa pestisida nabatinya sehingga mungkin yang yang aman-aman aja mungkin di angka 0,5 persen gitu kan tapi satu persen juga bisa akan lebih efektif tapi mungkin jangan lebih dari satu persen karena beresiko nanti pitotoksik saya sudah melihat bagaimana efek pitotoksiknya ke apa saya waktu itu tuh buah apel gitu kan ngujinya memang kebuah apel bisa pitotoksik kalau kalau memang di angkanya di sekitar 2 dua persen gitu kan seperti itu nah tapi kalau misalkan satu persen ke bawah sih masih relatif eh, aman gitu kan apalagi kalau misalkan menggunakan hanya 0,5 persen jadi kalau 0, kalau satu persen itu adanya 10 mili per liter gitu kan kalau 0,5 persen adanya 5 mili per liter jadi kalau misalkan lebih rendah lagi ya mungkin di angka itu ya 2-3 mili tapi mungkin kalau yang sempat saya uji itu di angka 0,5 persen itu udah udah cukup efektif tapi kalau di atas satu persen mungkin perlu dihindari untuk tadi efek pitotoksiknya eh, terima kasih eh, untuk Prof Agus Kardinan juga Dr Yusuf atas eh, apa pemaparan juga tanya jawabnya eh, mohon maaf kepada sobat propaktani semua yang bertanya mungkin tidak semua dapat kami jawab karena memang eh, keterbatasan waktu dan juga pertanyaannya yang begitu banyak tapi mudah-mudahan eh, rangkuman pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat eh, apa, eh, memuaskan eh, kita semua Eh, terima kasih Prof eh, Agus Kardinan dan terima kasih kepada eh, Dr Yusuf eh, waktu kami kembalikan ke admin propak kami. Ini terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Anton selaku moderator yang telah memandu webinar kita kali ini dengan sangat Mohon ini Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak beranjak dari kalian semua karena kami akan membacakan sertifikat ini untuk para narasumber dan juga moderator. Sertifikat ini merupakan bagian untuk apresiasi kami yang sebesar-besarnya pada para narasumber dan juga moderator yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengisi webinar kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk sertifikat yang pertama, akan kami sampaikan kepada Bapak Profesor Agus Kardinan yang merupakan peneliti di BRIN, sebagai narasumber. Terima kasih banyak, Prof. Agus. Selanjutnya, sertifikat kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Hidayat. Beliau adalah akademisi dari Universitas Pajajaran yang juga hari ini sebagai narasumber. Terima kasih banyak, Pak Yusuf. Sama-sama, terima kasih. Baik, yang terakhir sertifikat kami sampaikan kepada Bapak Anton Bustiano beliau adalah PUPT Ahli Muda BBPO PT Sari, sebagai moderator terima kasih banyak Pak Anton terima kasih baik Bapak Ibu dengan berakhirnya pembacaan sertifikat simbolik maka berakhir pula seluruh rangkaian webinar kita pada pagi hari ini kami selaku panitia dan juga fasilitator mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua narasumber, moderator, dan juga Bapak Ibu peserta. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penayangan webinar kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode BTS Propak yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang juga bisa diakses di kanal YouTube Propak TV. Cukup sekian dari kami, kami mohon izin undur diri. Sampai jumpa di BTS episode berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Turnung, prof. Ya, Turnung, terima kasih. pak kasih. Terima ya. Bagus. Ya. Anton. Ya, Pak Yusuf. Ya. Salam buat teman-teman di Upan. Oh, ya, siap Prof. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.